Lutayang baururagam yang nadi miyuk tenda na galak na mudina. Bagak hana. Hana, hana tak urung lah. Miyuk tak urung. Sapa lagi yang tanya kejadian kan? Wateja awak Rohingya kena wacek. Uronyo pro dan kontra masalah Rohingya. Menyona tengku yak bela awak Rohingya. Tengku-tengkunya nilai. Dipegah tanah dia jumpun tapi kawanya. Kayak ulit mah jadi. Kepua kena wacik hanya. Macam murung pegah bakat awak Rohingya hanya. Karena hilang gali speaker. Aji menyerah hanya awak Turki berubah-ubah bainah juga no tanah. Babak ke tinggal mesti belum. Ya kan? Aji hanya awak Arab kena. Awak Palestina. Terus kena. Ya, saudara saya. Mak lagak, mak mulung balik tinggal. Lain-lainak mata sayang tu lain-lainak. Awak Rohingya hilang oleh speaker satu wang. Mestinya lagi nyanyi. Mereka tak ada awak Rohingya. Hana hawa decing awak Korea. Awak Korea, ayo ti beruaga-aga. Eh, kemudian hana galak. Aku cip pertama ulang kamar, aku dua awak Korea terboi dalam. Bekna baje. No. Ada makhluk di Aceh ini yang sudah viral namanya dari nenek moyang kita sampai detik ini. Tapi belum pernah terbukti. Contoh, ura Aceh sudah terlanjur takut dengan demikian. Ngata yang pukah-pukahnya. Nek ketanya jamun gupuya ketanya dengannya. Malah tanya tak puya anu ketanya. Kajak laju kena. Icok li ma'op. Ma'op itu ada. Natom pernah hudung merempak dengan ma'op. Nah. Natom ni ke ma'op. Ana ilong hak long ke belum kelar sedap bak Google tertulis mau mana. Yang kelawenyo baru nalung ke balung jak baru saya nalung kalan calek ini tulis Haji Mao. Alehnya goknya yang kai puyo-puyo lego. Hei goknya pilih pak ucok nan ya. Malamnya ketanyo, nyo ketanyo beradu dua boh acara. Yang pertama nyocit tengah sibuk dengan kompanya. Urang bantaponya kompanya itunya malamnya dalam rangka Isra dan Mi'raj. Jadi lu tuan hana mencekat malamnya hana duak pegah ke masalah kompanya yo so dah pilih yang kena pilih so yang dipilih lagi. Ya benar. Alanya ada terjadi na calek-calek ni jak ni tukun nak tolong pegah hang tu mau pegah malam. Ya sebab badaya menyeni pegah balung pegah cara lain. Halo guys. Tolong subscribe channel saya ya. Minum bersama ibu terkasih. Saya Farhan Musyafah. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مقصوما اللهم يا قاضي الحاجات فاقض حاجاتنا وحاجات صاحب المكان يا رب العالمين ببركة شهر رجب wa bi barakati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Unsurna ya Allah fa innaka khairun nasirin. Unsurna ya Allah wansur mujahidin Palestin minal qaumid zalimin. Wansur mujahidin Palestin ya Allah minal qaumil kafirin bi barakati Ka'bah Baitullah wa bi barakati Makkatil Mukarramah wa bi barakati Madinatil Munawwarah wa bi barakati Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Puja beserta syukur sama-sama kita nyusrahkan kehadirat Allah. Allah yang ka nabi nikmat yang paling raya kepada kita. Ubina gure-gure tengku-tengku sering disampaikan bahwa nikmat yang paling raya adalah nikmat iman dan nikmat Islam.
adanya hanata penafi, adanya hanata pegahkan, tapi tanpa kedanya dah sadari, dah akui adohan. Ada nikmat yang lain yang lebih besar daripada nikmat iman, lebih besar daripada nikmat Islam, iaitu nikmat nepelahi Nabi Muhammad li Allah ke kedanya. Karena Allah najanji dalam hadis kudusi, laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Andai kata bukan karena engkau ya Muhammad, kata Allah, sungguh tidak akan aku ciptakan sesuatu. Andai kata Nabi Muhammad hana gepelahi li Allah, mustahil na gedanyo. Wadih hana gedanyo, han tadi merasa nikmat iman, han mungkin tadi merasa nikmat Islam. Maka nikmat yang paling raya, Allah nepelahi Nabi Muhammad ke gedanyo. Dan tak kalah luar biasa pula, Allah jadikan kita sebagai umat Muhammad. Ternyata kita tanya dia ke umat Muhammad, nyokan umat cilet-cilet bahasa kita. Artinya kita umat pilihan. Memang sengaja dipilih oleh Allah menjadi umat Muhammad. Berapa banyak umat Nabi-Nabi yang lain, tapi ternyata kita tanya yang dipilih oleh Allah dia ke umat Muhammad. Jangankan umat Nabi yang lain, Nabi yang lain pun menginginkan menjadi umat Muhammad. Dalam kitab An-Nawadir dijelaskan, bak sabuh malam Nabi Isa netepit tengah malam lam seput buta. Tengah nejak-jak Nabi Isa lam seputnya, ternyata Nabi Isa gekala netep bukit na sabuh cahaya bulat putih. Cahaya itu melebihi putih daripada salju. Tengah nekalan-kalannya le Nabi Isa, lalu Nabi Isa mendaki bukit tersebut. Watenu e atau bukitnya, ternyata cahaya itu adalah dihasilkan oleh satu buah batu, sini batu. Nepandang le Nabi Isa tu batenya, cahayanya sangat cantik. Lalu dalam keterlenaan Nabi Isa, tengah lalai bak nekalan, Allah netanya bak Nabi Isa, ya Isa ata'ajjaba, Isa adakah engkau ta'ajub, adakah engkau heran Isa? Nabi Isa gejawab, ta'ajub ya Allah, saya heran sekali ya Allah, hantau pernah lukalan batia dumno lagak cahaya. Lalu Nabi Isa ditanya oleh Allah, Isa, maukah engkau kutunjukkan yang lebih ta'ajub? Mau ya Allah. Cikalan hati batianya tiga itu, pandang bupah hati batianya. Lalu Nabi Isa melihat atas batu tersebut. Tengah nekalan-kalan yang tiba-tiba batu tersebut terbelah dua. Tiplah dua batin. Yang lebih ta'ajub dalam batinnya na manusia kepada Allah. Na uriang dalam batin. Ya, ini mungkin nyoku penyebab na uriang kebunan Ibnu Hajar. Jadi Ibnu anu Hajar batin. Anu batin. Rupanya udangnya tidak tungkat bajarawunan. Beliau memegang sebatang pohon kayu, kayu kering. Bak jarawi katnya naboh anggur. Lalu Nabi Isa memberi salam, assalamualaikum. Dijawab oleh orangnya, waalaikumsalam. Nabi Isa bertanya, ma ta'mal hunak, apa yang anda kerjakan di sana? Orangnya dijawab, ta'budullah, saya beribadah kepada Allah. Lalu Nabi Isa bertanya, ma ta'kul, apa yang anda makan? Dijawab oleh orangnya, nyo bak tungkatnyo Allah geputebit boh anggur. Dan setiap waktu Allah getuka-tuka geputebit bermacam makanan. Ma tashrub, apa yang anda minum? Dijawab oleh orangnya, nyo bak tungkatnyo juga Allah mengeluarkan air apa yang saya inginkan. Inilah yang dijanjikan Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang pun yang hidup di dunia ini sekecil apapun kecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Itibit bahasa orang Aceh zaman tegeplah babah gubir rezeki Tuhan. Yang dekala, maka tidak perlu ragu dengan rezeki. Baik ragu dengan rezeki.
Allah segala mengepugai kedaya awal ketulis rezeki kedaya oleh Allah. Itu janji Tuhan. Proses hidup manusia buat peluhura kedaya berada dalam rahim mak tu. 40 hari kita adalah segumpal mani. 40 hari kemudian jadi segumpal darah. 40 hari kemudian baru jadi segumpal daging. Contoh 20 hura kedaya dalam kandungan mak tu menjadi segumpal daging. Dikala itu datanglah malaikat. Watetruk malaikat yang dia peruruh. Disitulah dijanjikan. Diteken oleh malaikat. Distempel oleh malaikat. Bahwa ajalmu, rizkimu, langkah, pertemuan, hina-hina geduli. Sercuh 20 huruf dalam kandungan mak. Kali dicatat oleh malaikat. Nyaudirkah menuh pula. Jadi kita hidup di dunia ini tinggal menjalaninya saja. Rizki kita sudah ditanggung oleh Allah. Walau rezeki itu nak rezeki ditanggung, nak yang rezeki payah dah usaha. Tapi tidak perlu ragu dengan rezeki. Maka lewat urang watai kiamat hingga tetesut urang lam bumur. Begitu manusia dibangkitkan, lewat urang dikala dikebumikan mukanya menghadap kiblat. Tapi waktu dibangkit mukanya menghadap membelakangi kiblat. Ternyata membalik kiblat lewat manusia lagi. Kenapa mereka kufur? Kebanyakan manusia yang kufur itu adalah mereka yang ragu tentang rizki. Nya yang liru. Lu cek buahlah kitab. Lurung singgah. Teg bangkit. Muka kedih hutimu. Luguhan kebarat. Bahkan mereka ragu tentang rizki. Orangnya bak tanya kanan tanya. Hantar jauh-jauh anak bak buat. Tak takut gasin luka. Hantar jauh-jauh anak bak buat. Bak ingat bak dayah. Tak takut dia jahanam buat luka. Hai temang duk motor mewah. Hai temang duk motor rumah raya dan sebagainya. Maka ragu tentang rezeki. Kalau nyo maka leurang tengok lagi yang kejadian. Maka hadirin yang berbahagia. Rupanya Nabi Isa ditanya lomba urangnya. Di mana anda tahu malam dan siang? Pat netepu ura, pat netepu malam, drone lang anu batik. Dijawab oleh orangnya. Wate malam sempur lambatnya. Dan wate siang, wate ura penguh lambatnya. Ternyata cahaya bisa menembus bak. Ini dah pula abang namanya. Cahaya bisa menembus batu. Kata oleh orang, mungkin cahaya hilup lambatnya itu. Haa. Orangnya kena sibuk dia tinggal ke apa hidronya ini kampung ngempot bunga ngempot pot putih kan. Di kamu agam kali sibuk ngempetenji. Ternyata urung bekat petenji lu kalan mandum na sente langan tok. Asai cok bate pudu atu sente rupanya cahaya bisa menembus batu. Maka gekele urangnya wate uro lu kalan pungu dalam. Lalu Allah Nabi Isa bertanya kepada orang tersebut. Munzukum ta'budullah fi hazal hajar. Sejak kapan anda beribadah dalam anak batu ini? Dijawab oleh orangnya arba'a mi'ati sana 400 tahun. Pertuhun lah anak batu ibadat. Dikejut Nabi Isa. Lalu Nabi Isa tidak bertanya lagi kepada orang yang dalam batu tersebut. Nabi Isa bertanya kepada Allah. Ya Allah. Ikna orang lain. Apakah ada manusia yang lain yang lebih hebat daripada orang ini yang beribadah 400 tahun dalam batu ya Allah? Dijawablah Allah, na'am, nah. So ya Allah, dijawablah Allah Ta'ala, awak payah bujuk. Artinya Allah menjawab, min ummati Muhammad, Muhammadin ummat Muhammad. Umat Muhammad. Satu malam umat Muhammad beribadah kata Allah di malam nisfu Syaban. Satu malam lebih besar pahala yang kuberikan kepada umat Muhammad daripada ibadah orang tersebut 400 tahun dalam menepati. Kriya geklik Nabi Isa. Menjerit Nabi Isa, lalu keluarlah suara dari mulut Nabi Isa, ya laitani kuntu min ummati Muhammadin. Alangkah bahagianya diriku ya Allah. Aku berharap ya Allah di suatu saat nanti engkau menjadikan aku umat Muhammad. Jadi Nabi Isa berharap menjadi umat Muhammad. Hebat hati umat Muhammad.
Nabi Isa yang sudah jadi nabi berharap menjadi umat. Galamna kejadian dalam dunianya urang raya lakai berubut. Urang yang le urang berubut lakai beraya. Igu chi igu celek-celek perle ke dewan. Di dewan perle jik ke bupati. Bupati perle jik ke gubernur. Gubernur perle jik ke menteri. Menteri perle jik ke presiden. I presiden narjana na tenterli. Tapi belum pernah kejadian presiden gemudu'a orang malam. Ya Allah, nampukat lo bujik kawan muka kacang. Tapi Nabi Isa yang sudah besar dilakai bujik ke umat Muhammad, ternyata istimewa dan umat Muhammad. Maka juh yang luar biasa, Allah menciptakan Nabi Muhammad untuk kita, lalu dijadikan kita sebagai umat Muhammad. Karena getanya jin ke umat Muhammad, dapatih ke Allah, dapatih ke Nabi, nyo ke bak patih nyo gemuhnan iman. Itulah nikmat iman. Tama agama dengan agama yang gebali Nabi Muhammad, agama Islam. Itulah yang dinamakan dengan nikmat Islam. Lalu baru Allah berikan nikmat-nikmat yang lain, termasuk bak malamnya nikmat kesehatan dan kesempatan getanya dah hadir bak tempatnya. Selawat teriring salam. Mudah-mudahan saban-sabe hana pre-pre Allah geple kepada junjungan alam getanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, juga kepada seluruh tabi' dan tabi'inya, juga kepada seluruh ulama-ulama, baik itu ulama mujtahid dan ulama tarjih, ulama salaf dan ulama khalaf, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, beserta ulama-ulama yang muktabar. Kata-kata ikraman wa ta'ziman yang mulia, mudah-mudahan bermulia kepada gure ketanyo bersama, gure lontuan pribadi, yaitu Tengku Sulaiman Muda sebagai pimpinan dayah beserta keluarga. Juga yang mulia dan yang terhormat kepada gure-gure yang lain yang hana mungkin lontuan sebut satu demi satu. Juga penghormatan lontuan kepada Bapak Gesi Gampungnya beserta seluruh tokoh masyarakatnya, kepada Tunku Imum, baik Imum Gampung, Imum Dusun dan Imam Rawatibnya, Ketua Pemuda dan seluruh para pemuda dan pemudinya, juga kepada unsur Muspika, Bapak Camat, Kapolsek, Daramil, Babinsa atau yang mewakilinya, juga kepada Kepala Dusun, juga kepada Tuhapet, Tuhalapan, Tuhapakat, Tuhadat yang dalam Gampung, juga kepada gure-gure tungku-tungku haji, ibu-ibu hajah, mudah-mudahan menjadi haji dan hajah yang mabrur dan mabrurah. Juga penghormatan lontuan kepada seluruh hadirin wal hadirat, yang terakhir kepada adik protokol yang kagu protokoli lontuan. Hadirin yang dimuliakan Allah, malamnya ketanyo nyo ketanyo beradu dua boh acara. Yang pertama nyo cik tengah sibuk dengan kampanye. Urang bantabongnya kumpanya itunya malamnya dalam rangka Isra dan Mi'raj. Jadi lontuan hana mencekat malamnya hana luak pegah ke masalah kumpanya yo, so dah pilih yang kena pilih, so yang nak pilih lagi. Ya benar. Alanya ada tegedina calek-calek ni jak ni tukun ni tolong pegah hantu mau pegah malam. Ya sebab bak dayah menyanyi pegah balung pegah terhalai ilang belang. Hadirin yang berbahagia, malamnya utanya dalam situasi Isra dan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'rajnya menyangkut dengan keimanan. Pakan utanya tak pegat acara-acara menyo istilah lewinya PHBI kan, pengeringatan hari besar Islam. Orangnya utanya yang kau likun tak peringati maulid Nabi. Orangnya bangsa bohnya di Aceh maulid Nabi. Kenapa kita peringati maulid Nabi? Juga menyangkut dengan keimanan. Imanan artinya kita percaya amantu billah, amantu bir rasul. Dapatih ke Allah, dapatih ke Nabi, patih ke Nabi, patih ke lahir Nabi. Menyahat dapatih ke lahir Nabi, kibacara dapatih ke Nabi. Menyemenan orangnya tak peringati lahir Nabi. Malam ini juga kita buat acara Isra dan Mi'raj. Nyopih menyangkut dengan keimanan. Kenapa? Urang hang dapatih Isra Mi'raj kapeng. Nan dengar mi? Urang yang han patih Isra Mi'raj kafe, pakan kafe nunggu karena han patih Quran. Pakan han patih Quran karena Isra Mi'raj itu ada cerita dalam Al-Qur'an.
bunuh anak-anak dayo kali juga penampilan pun kena juga kan bagaimana tentang dalil Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi juga Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ulangin sampai menembus angkasa luar sampai ke Sidratul Muntaha ke Mustawa dan sampai merempak dengan Allah Ta'ala. Ya, merempak dengan Allah. Tapi Isra Mi'rajnya kan tujuan semata-mata Allah gehi Nabi yang merempak dengan Allah ke. Kenapa? Karena di ujung ayatnya linuriyahu min ayatina. Supaya kami nampakkan kata Allah. Ya, gumplumah li Allah min ayatina daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, gumplumah wa Nabi asawabdunya ngena tolange. Ya, gumplumah neraka, gumplumah surga dan sebagainya. Ya, jadi Nabi sempat ke dalam surga, ke dalam neraka. Adi bercerita tentang syurga dan nerakanya. Wati Allah Ta'ala gupugan. Aimi, wati Allah Ta'ala gupugan syurga. Lu gupugan syurga dengan lengkap dengan fasilitasnya. Lalu Allah Ta'ala gupena malaikat. Seluruh malaikat, habis semuanya malaikat. Gupudamun li Allah, gudayang bak malaikat. Wahai malaikat, ada kami ya Allah. Coba lihat kepada syurga. Sekarang di syurga, seluruh malaikat melihat syurga. Lihat fasilitas yang ada dalam syurga. Ubena malaikat gugalan mandum nikmat-nikmat syurga. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, dugnan kupugat syurga, ikna urang tamang la syurganya. Ketayang ya Allah. Allah tahu itu. Tapi Allah bertanya, wahai malaikat, demikian syurga saya jadikan. Apakah ada manusia yang mau masuk ke dalamnya? Gejawab oleh malaikat, ya Allah, menyodukna nikmat syurga nepegat ya Allah. Kamu rasa ya Allah, tidak ada seorang manusia pun yang tidak menginginkan syurga. Mandu manusia itu mengkena. Kakan Allah, betul ya, betul. Lalu Allah nepegat neraka. Setelah Allah ciptakan neraka, gejok bina malaikat gupetaman dalam oleh Allah. Giyukalan hati neraka. Coba lihat neraka itu. Kala neraka, coba lihat azab-azab yang ada di neraka. Lalu malaikat giyukalan azab yang dalam neraka, mandu malaikat itu menjerit. Lalu Allah bertanya, wahai malaikat, duknan kupegat neraka, ikna ulang tamang dalam. Dijawab oleh malaikat, ya Allah, menyodukna neraka musikan hana ulung damang ya Allah. Tidak ada manusia yang mau masuk hana ulung lukna ya Allah. Bahasa dia nakal Allah dia. Naam. Kalau bahasa keren kita okey. Lalu orang yang gejok di syurganya oleh Allah Taala, syurga yang sudah diciptakan begitu hebat oleh Allah, ditaburi oleh Allah. Nyan, gezipruk menyebasarnya dihiasi syurga itu dengan barang yang tabunci li nafsu. Ternyata syurga itu masuk kita ke dalam syurga ibunci li nafsu. Barang yang ibunci li nafsu dengan barang yang tamang lam syuru. Nafsu kita tidak mau nunggu. Cuk nafsu dia hana galak ke syurga ya. Kenapa? Sumayang. Semayangnya berat aku, yang kerja berat pada semayang. Tapi dengan salat itulah masuk syurga. Nafsu hendak galak itu semayangnya. Maka payah tak paksa nafsu bergalak. Dengan ngempa tamang syurga yang dihias oleh Allah dengan puasa. Dan puasanya hendak galak uringu. Nafsu tayo hendak galak, buat tenduk sama yang tak galak. Karu tayo orangnya kan buat tenduk. Ngawak hanapu apa jauh Atei mudroh duku hanapu ipi apa jauh Munan bantang lawa siya sikret Sengak mengkap je utuk-utuk apa ulai dia saya limpap ni Mutun du Maka ke dua orang tak kai bagi imsakiah bantro imsakiah Nau lulu kekatrok lah mulun peduk-peduk keman. Ya ni
Rupanya syurganya barang ibu cili nafsu buat. Ya buatnya nafsu buai. Coba lihat pengajian. Mana ada orang sekarang di masjid. Lagi apanya? Lu semayang mugrib siap bangkejok kitab. Atau semayang syah siap jok kitab. Dan siap-siap pun dua meja pun dua kitab. Udang prah pru. Tepik. Ada tanya dong ni. Lu dong ni ada di sana. Tinggai tengku ngantam eh. Sampai tengku-tengku lah weh nyawa nak kena orang pegali. Kabak-bak masjid. Anak udung gudah tengku bak kedai kupi. Ya tu mabut. Takkan urung kedih kamu dapat. Bak dapu kupi, bak taring kupi, bak pokok ni bak kupi-kupi lah. Tinggal cok kita-kita bak kena. Tok bak kenan ke hang galak le urung jak bak pesantren. Ibenci le nafsu. Ya, maka syurga itu gehias le Allah ngan barang yang ibenci le nafsu. Yang dengar dakwah nyedap ke konser nunggu. Tato pintu-pintu tak pagi mendung pegat nak bayar lah. 25,000 tiket. Bulat uriang dalam. Halat uriang. Ini menyertai konsep. Pegat dia dakwa. Tertalian di kau ke ulikut. Ya Allah. Yang nampak baru ramai. Tak pula lampu mendung. Lalu neraka itu dihias oleh Allah. Gejak neraka oleh Allah Ta'ala. Menghias neraka dengan apa dihias neraka? Neraka dihias oleh Allah dengan barang yang disenangi oleh nafsu. Nafsu galak katanya. Yang kenyang tamang neraka. Muzina. Dengan muzinanya tamang neraka. Urang na galak ke muzina? Urang na galak ke muzina? Irona urang tuha-tuha lakam. Apakah tuan ni? Apakah ni? Lupa ayo bah berukun urban berbeda bah beruk. Hai, mudina nagala ulung. Lontai yang bau rura agam yang nadi miuk tenda nagala nung mudina. Bagi hana, hana tak urung lah. Menyo tak urung. Sapa lagi yang tanya kejadian kan? Wateja awak Rohingya kena waceh. Uronyo pro dan kontra masalah Rohingya. Menyona tengku yak bela awak Rohingya. Tengku-tengkunya ni ilik. Ipegah tanuh dia jumpun tapi kawanya. Ayah ilik mah je deh. Kepua kena waceh hanyut. Macam urung pegah bakat awak Rohingya hanyut. Karena hi lagi le speaker. Aji menyona hanyut awak Turki berpah-pah. Baina juga no tanuh. Babak ke tinggal mesti perlu. Ya kan? Aci hanya awak Arab kena, awak Palestina terus kena nyen saudara saya. Tebak lagak, mak rumah belum balik tinggal. Lain-lain nak mata saya angkat lain nak nampaknya nanti. Awak Rohingya hi lagi ada speaker satu wang. Mestinya lagi nyanyi, ni tak ada awak Rohingya, hana awak decinya awak Korea. Awak Korea yang tiba agak-agak. Kemudian naga lah. Aku cip pertama ulang kama pun dua awak Korea terboi dalam. Bekna baje. Cuman muno mudun kedeo. Kan hana galak galak. Cuman mudun dengan ilu. Ilu me. Tapi nafsu kita senang. Ya. Maka dengan nafsu galak. Ya. Maka neraka itu dihias oleh Allah dengan barang yang dicintai oleh nafsu. Menjudi galak urung, semengut galak urung. Maka ngewaknya tamang neraka kepada Allah. Ya, kalau syurga barang yang benci oleh nafsu, nafsu tanah galak. Musidikah, musidikah yang galak. Tidak apa. Hebat tak pegahnya. Nujuk je orang ni Allah membeo. Tidak apa. Oh, ma. Belum ada orang 7 juta. Emaknya menyepujuk kudungku. Emartu-martu dengai. Ya, menyepujuk kudungku. Ya, belah tanah. Mbah uke, kali uke. Padahal tungku lepas kali kesediakan strok. Strok. Yang pajan baru dengar pada strok. Yang waktu dengar strok baru kaya acok tu strok pulih. Dan pulih. Buka pupuk akan kena cerita. Di sahabat. Jadi cerita Isra dan Mi'raj menyangkut dengan keimanan.
imanan antara percaya dan tidak. Pakan hai patih leurung, naurung hai patih Isra Mi'raj. Karena mereka menggunakan logika, pakai akal. Maka agama itu tidak semuanya harus menggunakan akal. Walaupun agamanya hukum kadang-kadang tertakluk dengan hukum akal, ya kan? Nah, hukum akal kena wajib mustahil harusnya ke hukum akal. Tapi nah yang hantru akal itu kena. Maka coba lihat. Ya cerita iman ni alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Orang yang beriman termasuk mereka alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka percaya dengan barang yang ghaib. Apa itu ghaib? Barang yang tidak nampak. Jadi ngan akan hamkeun azab kubur na pahana na nego zolo menyona ci buka kubur kuno dua la kubur kuno na de hantu kubur ngan akai handu. Tapi itu harus kita imani. Malaikat itu tidak nampak, tapi harus kita percaya. Allah juga tidak nampak. Allah handuh dakalon, tapi harus kita yakini. Kita yakin 100% Allah itu ada. Ya, menyemenan itu menyertagunakan akal hantruh kena. Ya, kejap tiga agama mana anji. Sabar lagi bahasa tunggu. Iji bahasa na bahasa tidak pakai bahasa Indonesia handuh demung. Payah pakai bahasa Aceh baru demung. Nah yang cadang bahasa Indonesia lah kawan. Saya muda si ibu-ibu bahasa Indonesia. Ira nu tak tahu, ya tak tahu anjir bahasa Aceh. Dengai nu tak boyo bahasa Aceh anjir. Igo ipai jupang dengai bahasa Aceh buat apa? Bu, coba ibu jawab. Bahasa Indonesia kalau naik itu kemana? Ke A, ke atas. Kalau turun, ke bawah. Kalau masuk, kalau keluar, ubuk keluar-keluar itu. Cicari dengan bahasa Indonesia merempok. Naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar. Keluar gitu. Keluar panik keluar. Cicap kah keluar. Han mendemang bahasa Indonesia. Tapi bahasa Aceh merempok. Nyo bahasa Aceh. Wadu. Ter. Umiu. Tamang. Udalam. Tebit. Ya, baru merempok. Ngan bahasa Aceh barang merempak. Nah yang ngan bahasa Aceh jut bahasa Indonesia handa demang. Nelake lumo pim pelara bago, pelara lumo bago. Bahasa Aceh putar lagi ni mawah kan? Mawah. Hai kapur mawah lumo sabo. Bahasa Indonesia cikgu. Kasi lembu mau monyet besar satu. Mawah. Yang cerita mikir, yang mendang yang kedua boh masalah. Yang kerja yang tulis juga buku ya Allah juga dia. Meramah tu. Nah yang bahasa Aceh yang merempok, yang bahasa Indonesia hancur tu. Payah pegang bahasa Aceh. Bagaimana diri ini yang berbahagia? Bercerita tentang keimanan. Urung hai patih. Nah urung bangga dengar cerita Serak Mi'raj langsung beriman. Tapi ada mereka yang mendengar cerita Isra dan Mi'raj, iman mereka tipis, lalu mereka berbalik tamang kafir ke lain. Maka Allah Taala gepuga macam-macam kisah Allah ciptakan. Gepuga cerita dari Allah. Ada yang Allah ciptakan benda untuk gepu iman manusia. Lalu ada yang ngenwap benda-benda tersebut, ngen cerita tersebut untuk gecabut iman manusia oleh Allah. Contoh yang paling kecil saya katakan. Cina kalen. Allah diciptakan makhluk yang paling besar. Gepugat makhluk dalam dunianya yang paling raya. Putar makhluk yang paling raya. Ha? Makhluk yang paling raya kan gajah kan? Gajah. Tuan anumik muda ha panen na gajah paling raya. Bukan na yang raya lah makhluk kotak dinosaurus. Dinosaurus itu ada dalam hayalan tapi belum pernah kita lihat dalam kenyataan. Dalam kenyataan macam tak dinosaurus. Ana ino-ino kampungnya macam tak dinosaurus. Ana yang nak ke Dina Mariana tak. Atau Adam tak. Ijinna makhluknya lagi dinosaurus ilungnya walaupun kait pegah nak prospui taikun yang pedulung-dulung di kait itu mengdapi dalam pernah tak Saban mana nunggu. Ada makhluk di Aceh ini yang sudah viral namanya dari nenek moyang kita
sampai detik ini, tapi belum pernah terbukti. Contoh, Ura Aceh sudah terlanjur takut dengan demikian. Ngata yang pelah-pelahnya. Nek katanya wajah mon, gupuya katanya wajahnya. Malah tanya tak puya anak tengahnya. Kajak laju kena. Icok li maaf. Maaf itu ada. Natam pernah huruf merempak dengan maaf. Nah. Natam ni ua maaf. Ana ilong hak long ue kebelum kelar sedap bak Google tak tulis maaf mana. Yang kelawetnya baru nalung ue balung jak baru saya nalung kalan calek inai tulis haji maaf. Alehnya goknya yang kai puyo-puyo lego. Eh goknya pilepat ucok nan dia. Jadi maafnya kat terlanjur ya tinggal tapi kalau pernah tak kalan. Ya kan? Itayo kalau puya-puya lima kena orang jemun nek kena orang kajak ju ucok lima om. Tang kira cara kena orang rojik tak balik ke tak tanya mak 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 om yang kibah. Betul lima om pokok ju kepulah nenek kah lagi. Om ujung pera pulah baki nek kena orang dia mak om. Kak. Maka Allah menciptakan yang pertama makhluk yang besar gajah. Lalu Allah ciptakan makhluk yang paling kecil. Yang paling ubud bahasa Aceh jamun lepeng. Ibu tahu lepeng? Nah yang halau long daripada lepengnya rupanya. Kalau bahasa sekarang kuman. Kuman bu. Kan ada anak kuman itu. Anak kuman. Nyok kuman. Tapi ada yang lebih kecil daripada kuman itu. Virus. Nyok virus halau long. Anak-anak lepeng. Mungkin dengan mikroskop baru dikalan. Virus. Yang kerja baru tak ke COVID. Dia tengok, ya, tekan ke COVID, ya, ke virus. Karena COVID itu virus. Sehingga diundang dokter-dokter juga tidak bisa membuktikan bagaimana virus. Sehingga lu kalan debas pandu itulah yang bapak baliho. Ipukat COVID-19. Hati-hati virus COVID. Ipukat digambar virusnya. Lagi anak gerundung balik tak baju lu kalan. Berarti virus yang kehina gerundung. Jadi bahasa orang Aceh di zaman yang paling ubud lebeng. Lebeng ubud sat. Coba lihat Allah ciptakan makhluk yang paling besar lalu Allah ciptakan makhluk yang paling kecil. Dua boh kelompok manusia yang kalian. Di urang kafe watai kalan rupanya na urang yang ka kafe gepegai Tuhan geputamah berat kafe lau be Tuhan gepe kafe urang yang ka kafe ada kalanya Allah menciptakan sesuatu itu gepe iman urang yang ka meiman tatanya yang leleo pe faedah Allah gepe kafe urang ka kafe memang ka kafe gepe kafe Tuhan ngak timban kafe. Gepu iman orang yang iman artinya supaya bertambah-tambah iman mulai Tuhan. Maka na orang kafe nunggu hanggupi pegah le Tuhan keji menyoji ka kafe. Coba lihat ayat Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang ka kafe. Ya kan kafirnya contoh Abu Lahab, Abu Jahal nyangka kafir awaknya anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka itu adakah mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan? Sawaun kata Allah sabar. Tapi peringatan pingan hana sabar. Punya mana hana mak nabi kau ya. Ada tapi sabar dengan hana nabi. Ujungnya la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Ada hak tanah sehat han meiman. Jadi malamnya tapi ingat yo urang yang tapi ingat dengan dakwahnya urang yang kat ingat. Yang hitam ingat. Ada buta puruh lah punya kan ingat. Ya kan? Maka na bahasa urang menurukun. Buat dakwah. Kena pri-pri dakwah. Makin dakwah makin paling laju urang Aceh. Ya, na urang kun. Makin tak pegang dakwah makin paling laju lah. Yang nantu tau yang paling. Yang kurang kun. Gaknya nenek mufam. Padahal menyangkanya mufam. Uronyo makin terpegat dakwah. Dakwah di malam di Aceh. Urang paleh laju-laju. Dukna dakwah paleh urang. Cimanya hana dakwah. Mandung maju paleh.
Meyang na dakwah paleh urang pulam hanada dakwah mu tapi ingat hai tem kingat pulam hanada pui nang kau boleh nang cowo-cowo malu ana pui ingat kadang di malayo ya cik umumang roh di malayo dakwah kan ha punya menan pui ingat urang yang kau ingat Abu Lahab Abu Jahai dukna ku ingat le Nabi apa yang tidak disampaikan oleh Nabi malah mereka mukjizat-mukjizat tren Nabi-Nabi na mukjizat tren dupu hanya pecah maka luar biasa tanya malam yo Nabi hana truk bang tanya mukjizat hantam ta'u tapi tak patih kena Abu Lahab tajam Nabi hang patih kan Nabi oh butakeh pali makanya maka hayu tak tanya malam yo tetap patih ke Nabi ka coba lihat kembali kepada cerita Allah gupegan gajah gupegan lubing dua kelompok manusia yang melihat satu kelompok kelompok kafir ikut kafir Tuhan nyukun kafir Tuhan gupegan gajah koble faedah gajahnya tayu tarik kaya lautin bak gajah tayu tarik motor langlu bak gajah tapi lubing gupegan Tuhan cukup halo putar tayu buat bak lubing. Jangankan tayu tarik motor bak lubing, anak mana orang lang lehuk air tarik lubing. Jadi lubingnya hana faedah sapu. Mudah-mudahan Allah lupakan lubing, hana faedah lubingnya lupakan. Tapi Allah Ta'ala tidak ada yang sia-sia. Allah pun yang kau lupakan, hana istilah mayang makanya. Yang apa yang nalung yang kau matinya lupakan Tuhan, pun Allah lupakan kami urusan kau. Tidak luput. Daripada pantauan Allah tidak luput dari manfaat mandumna manfaat gupegan le al ana buka kemayang-mayang wa Tuhan ana istilah mayang-mayang wa Tuhan bang buka gura-gura ana buat ana cin kalan ibugah le kafe Allah gupegan lubeng hana sama faedah sapu api ha menyemunan Tuhannya ana buat ke buka ka mutamah berat kafe tapi tanyo urang Islam cara takalan le gedeo Acina cara tanya kalian. Ditanya watak tak ada gajah. Gajah itu tidak aneh. Kenapa? Gajah itu besar. Dan apa yang ada pada gajah semuanya besar besar. Allah nubukai gajah raya. Un punyung gajah ubi tika dua raya. Nubukai mata gajah ubi sente dua bateri sini. Babah gajah nubukai Tuhan ubi tima ubi drum mecam yang raya. Adanya gupugat hati gajah raya, gupugat ginjal gajah raya, gupugat lambung gajah raya, badan gajah raya, apa yang ada dalam tubuhnya semua besar-besar. Ginjal, hati, lambung, gupugat rahim, kantung, peranakan, ube, kolkah, dua pintu. Baidu anak gajah, lang perut gajah. Yang hana aneh, bang Deo. Tapi hari ini yang paling aneh menurut kita, Allah ciptakan lubing. Nyon lubing cukup halus bukan doa. Dan apa yang ada pada kita napa bak lubing. Tanyo na mata, lubing na mata. Tanyo na babak, lubing na babak. Tanyo na punyung, lubing na punyung. Tanyo na hati, lubing na hati. Tanyo na ginjal, lubing na ginjal. Tanyo na lambung, lubing na lambung. Tanyo na rahim, berdata mana? Ih, lubing, cukup jaya nu. Malah kadang-kadang talung ni yang lubing. Ih, tanyo lah gempongnya na rumah raya, motor raya, lakor raya, perumah raya. Anu, musabah dan lubing lubing. Untuk naik ke lubing pun tak tukar rumah dari luar. Andai kata Allah diciptakan ate, lubing, ginjal dan sebagainya, Allah pisah-pisahkan. Gejak gepuduk oleh Allah, gekun bani Allah, cipatang lekah dia, cipuluk. Gepugat pada lubing, cipuluk udahlah. Kan ada puluh pulau tu. Mu doktor hanya pulau eh. Maka watak tahu tu udep lubeng dumpua lengkap. Nyan, itanya mutakalan handu. Tapi Allah ciptakan mereka berkembang biak. Lalu tibet surah Tauhid apa dia? Inna allaha ala kulli syai'in ka. Ya, kacarang itu. Allah itu kuasa di atas tiap-tiap sesuatu.
Baca tak geleweng dengan ya Allah hebat hadron ya Allah bana pugotnyo ya Allah dan kudia bisa berkembang biak hidup lom ya Allah ijak-jak banta bohnya ya Allah dan waduh tak nebegat ya Allah ya mutingat dekat Allah. Menyemenan hadirin yang berbahagia, bertambahlah iman kita yang punya iman. Menyemenan hadirin yang berbahagia, kisah Isra Mi'raj juga demikian. Naurung menggunakan logika. Kenapa? Nabi cerita baurung gejak dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Nah, depan Masjidil Aqsa di Palestina kena bak lagu lagu yang lawenyo potai kunya lagunya. Kena lagu Palestina. Ana mo kudo oh bilo me wa payan dia ko. Atuna. Aduna salam kena yang kena hijab Nabi dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Dan dikala itu belum ada alat transportasi. Galom na motor, galom na kapal, galom na Honda watenya. Urang paling hebat menggunakan unta. Jadi kejak ngau unta. Mau urang yang kajak-jak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, leh bulun kejak ngau unta. Leh bulun. Menyel leh bulun jak tentel leh bulun. Wow, tapi Nabi ditanya dalam satu malam. Maka pecah tidak urut. Hanya mungkin kan. Masak beklam ijak rumah patro iwa. Itu mustahil. Berarti Muhammad yang sulit. Ya. Hanya mungkin dia fikir. Sebab urut waktunya menggunakan akal. Sahabat lagi yang tanya di Aceh jamun. Di Aceh jamun gejak wajib yang menurut tadi dengan urut tuha-tuha pula. Gejak wajib jamun di Aceh. Ngan kapai i nunggu. Ngan kapai i rejak. Ngan bot. Dan kapai i jamun tidak menggunakan mesin. Pakai layu. Watai nangin hijak. Watai nangin hidang. Penyemunan orang awal. Lihat bulan kejap wajib nunggu. Lihat bulan jak. Tentai lihat bulan. Wah, enam bulan jamu. Hanafi kapal lawainya. Ipo tengi nunggu. Tapi hari ini coba lihat. Orang awal enam bulan kejap wajib. Orangnya lapan jam. Lapan jam dah jauh tanah suci. Kapal di Kuala Namu. Lapan jam teruk. Ukeho u jedah. Atau Madinah hitung kapal siap 8 jam mamnya nak kapal dro ting siro di malam pun jam ber 20 pun jam mam 20 pun jam bagi leh kalau 88 mam kan leh 88 jam mamnya nak kapal dro kan leh go dan mung jak waji dro kita berangkat 8 jam katro ke dewara pro warap la ilaha illallah si law katwa kuba ihan mangga hilok awak Arab raya-raya dah bakuak wo oleh kuak cok hilok dro ku tak kapal di dalam baru 16 jam hai 8 saja 8 do maka nak wate 8 jam tu lah dia tu hilok tu berangkat long gede ha ni uronyo dari Mekah Madinah uronyo 8 jam dengan motor 8 jam maka dari dua langcut dejak benda Aceh jamun Nabi gejak dengan unta sampai 12 uro. Walaupun Nabi nak piuh-piuh pegang masjid dan sebagainya. Ya, ini jamun. Mana-mana diri yang berbahagia, orang awal yang kepetih kan. Sebab dalam guru dengan kecanggihan. Satu contoh yang paling tahu lupa. Yang ini kalau kita gunakan akal dengan logika. Lutuan tak yo, le mugrib di tualang cu. Ke le mugrib tak, tapi kasi tengah lepan. Di tengah lepan kerana tu, kena buklah lutuan di kandang luk semawai ni. Lumbu aku roh, lumba motor aku roh, hek tak ratu boh roh kuno. Aku lemah tak kan. Hanya di tengah lepan lumjak ini, adanya poh lepan katru kuno. Poh lepan lebih pecut, tanya katru kuno. Katru kuno kali semayang isya orang, tengah pejuh kauri kamu. Kan? Demak ke di tengah jam dari tualang cu kuno, jak standar saja, jak tidak santai-santai. Di tengah jam dari tualang cu kuno, kaya. Wate lumjak kuno, mia lungsuk baje. Kebetulan nasi dom di nu iluk langgan dong baje lu. Nanti kami ibu dah si dom iluk langgan dong baje lu. Abis dakwah malam nyolong budah lungo. Mesti popo 12 tu nyona it apa khabar sampai popo 12. Kadang nyona lung duk tu sesi tengah ta lung budah lungo. Mak kampo sa kan katru tu alang cu. Lung budah lung suat baje. Wate lung suat baje si dom yang na langgan dong baje lu itu bil. Wate itu biar sidom yang nalang ketong bajai lu kamu rupok dengan sidom yang naik rumah lu yang bak bintik
Ya, pura-pura habarlah. Ikhul tidom yang nalang entong baju elum hek dah, woi lam dah. Sudah je dah aku. Hek dah aku, wipat lam dah ini. Yang kira-kira tidom yang naik rumah, eh peti. Ikhul tidom yang naik rumah, hai. Kajang gajah ulang sah, bunuh liu mugrib, hitungan lapan nak kah, ini masa posa kanah. Kajang gajah, eh kualang cun, handruk gajah. Hana mungkin lah ulang sah gajah, nyokatruk kawok. Itu oleh hidup yang nalang entong baju elu. Hai long kong kujak kura aku. Man pakaian je, kubai tu kuai. Man moto. Hanya ni hidup yang menggunakan akai ikut itu oleh. Oh, gubar. Jam dawa kan. Nah, tapi ni hidup bangai tetap jam dawa. Cerita Isra Mi'raj lagi kan. Maka coba lihat. Allah gedepu. Ini cerita ini pasti ada pro dan kontra. Manusia han mungkin dipatih ceritanya. Maka ayatnya coba lihat. Dari ayat ini kalau kita yang menggunakan ilmu agama, ngan ayatnya kata patih. Coba lihat ayatnya. Subhanalladzi. Kalimat tersebut dimulai dengan subha. Subhana. Apa subhana? Rupanya subhana itu untuk menceritakan sebuah cerita yang takjub. Cerita-cerita yang aneh, maka Allah gemulai dengan subhana. Yang kejadian te aneh kejadian, maka takkan subhanallah. Ya kan? Mesti terjadi malamnya nabau fibau ku wadah bahumiu. Putar aku, subhanallah. I aneh dah bahuyu uku wadah. Karena bau aneh ke bahuyu mamnya uriuk. Mana aneh kata-kata yang kejadian. Maka setiap yang aneh itu subhanallah. Ya, ajaib sekali. Musim malamnya itu hujan boom, itu hujan pah bak tengahnya hujan. Hina orang hujan lain ana. Budak subhanallah. Subhanallah aneh. Ya, maka coba lihat Isra dan Mi'raj ini urang hebat. Maka Allah memulai dengan subhana. Allah mempertaruhkan nama baiknya. Satu. Nyawa biayanya dakwah juga. No. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi kalimatnya memperjalankan. Bukan berjalan. Pat beda memperjalankan dengan berjalan. Ya, lagi cerita si Dom saya. Menyawa berjalan, dia jalan sendiri. Tapi memperjalankan lomba. Dibawa oleh orang lain. Ada unsur lain. Nah, pihak lain yang bekerja. Jadi Nabi kita itu berangkat bukan berangkat sendiri. Kan tidak mengapa. Tocitba malaikat. Ada kendaraan bernama Burak. Burak itu apa? Burak itu bahasa Arab barkun. Barkun itu kilat. Maka yang namanya kilat cepat. Kilat natam dulu. Play tiga play. Kilat cepat. Maka truk bak pos ni. Pos kilat maka. Ya kan? Maka yang cepat-cepat itu dinamakan kilat, pos kilat, kiriman kilat, ya yang bagah-bagah kilat. Adi ada yang bagahnya kilat di bangunan. Mesti yang kaya bertanya, tam kawin jamun, si kurung bulun, baru bume, si don, baru nanami, uronyo na yang baru, tanya rencana yang kawin, nanami akan lain, mati kilat. Jadi kalimatnya saja sudah, nah ini. Maka nyo bahasa urumbut na kalimat mutadi na kalimat latif. Jadi asra yang mutadi diperjalankan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Ya, ini matam kajilah yo. Tahu kalimat ukurnya nyo aneh ji. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba hambanya. Nam tulis Nabi Muhammad ini. Ana. Jadi yang mutulihnya hambanya. Jadi menurut kalimatnya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Mesti lontai yang ba'adron mendung yang kehadir. Kita yang hadir malam ini. Nyok dayo yang kehadir. Nyok hamba Allah. Nyok menyata jawab dayo nyok hamba Allah. Kena roh dayo lah Isra Mi'raj. Tebak Allah mutulih Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba. Hambanya. Tentang dayo dayo naruh. Ya ulangi kepada. Tapi apa hikmahnya? Rupanya Nabi Muhammad diakui oleh Allah sebagai hamba. Getanyo malamnya bukan diakui, tapi mengaku.
mengaku dengan diakui beda. Dia mengaku merangkat salju tapi diakui. Lagi tanya mengaku gureh kan. Watetro ulama bantro Abu Muti tahu Abu tu. Abi Jafar lo ni mom tro kono. Mesti Abu Manan bilang jurun bang dijak. Itu yang nyang tahu yang gureh lo gureh lo gureh lo. Cia merumpok ngabu cita yang babu. Nyo gureh nyo murid ke kerana. Bantan yang babu abu nyo murid kerana. Itu empat tinggal. Pak Nubarakam mana ada dua pegang. Rupanya tak mengaku, tapi tidak diaku. Kita tidak diakui, tanya mengaku. Orangnya orang meda, orangnya dengan ulama. Saya merembak dengan ulama. Dua mumat jarak, cum. Hai, hana salah kan? Tapi yang kita duduk, betul lah tiga. Aku selfie tiga. Cerit, selfie. Upload you bersama ulama. Ya, foto dengan ulama. But, tiga dah. Yang wateka meninggal ulama, mesti kata enggak apa foto dengan ulama yang pernah bersama Abu dulu siapa gambar. Abunya Abu je tak kerja, Abu pun dia oi kena labe je. Maka mengaku. Jadi kita yang malamnya mengaku hamba Allah, tapi kita sudah bertanya kepada Allah, ya Allah, long nak akui sebagai hamba ni untuk menjadi hamba Allah yang kiban caranya. Benar. Tok dia ke hamba. Macamnya kan hamba Allah tu. Di dunia ini ada hamba Allah, ada makhluk Allah. Ya kan? Nah hamba nah mah. Lima hamba pun makhluk. Makhluk kubu, makhluk kameng, bui, makhluk kadang kayu sabo KTP ngawa ya. Kiban cara tak mengaku tanya hamba Allah apa yang Allah perintahkan tidak kita kerjakan. Lemo rupah ni cuma yang. Ini je long kalan gure ni pak darah lemo ide mandung hanam kala ke wayo. Hanya itu mayang. Menyeruh ke tanya hana ke cuma yang pati jah tanya ngelemo beda naiku tak kan. Ilmu tak pejumpun iwewet iku itanyo karena hanaiku maka tidak pejumpun iwewet aki tak kan. Yang keinan beda kan. Tapi tidak ada beda. Maka Allah Ta'ala silakan kepulah oleh Allah Ta'ala. Lahum kulumun la yafqahuna biha. Walahum azanun la yasma'una biha. Orang yang kebiate haikin temike. Nate hai kem ke kenduhan gubi punyung hai kem dengar gubi mata layu bersiru nabiha tidak mau melihat yang kali gubi fasilitasnya hanai pakai ujungnya putar ke Allah ulaika kal an'am nyawanya lagi binatang kita panggil malah yang lebih parah di ujungnya Allah getamah lah balhum abal tapi akan tapi lebih sesat mereka daripada binatang lebih paleh juga binatang. Maka ada manusia ini terkadang lebih bejat daripada binatang. Lepas tema. Nekalan membuktikan. Bahawa nah manusia lebih bejat daripada binatang. Nah sidrawana irumah duku ipim sabu-sabu. Maka nak ikut menolak kuliah nak tanya. Walaupun hanaga gila dah dengar kan. Nejok, haiman nejok. Lun kadok lam nuraka. Hang kucok ilai hai anak. Mata lam dunyan. Bukan piak bakong itu lah. Nah, kakak piang tabu-tabu dalam dunia kak. Kini kalian ber. Tiro anemik piang tabu-tabu. Ternyata mak yang watai bunga biak cok baju anak biak arah. Watai biak arah baju anak. Sebab ke buka baju ke kalian tu nak barang yang aneh. Tepuk tak eh? Kampuk. Bagi makanan pun sedekah. Oh sedekah. Nyo kan ke sedekah? Ha? Kira macam-macam-macam. Nanti mi sedekah. Ni padahal luna pegahnya tapi nyo trip lah untuk luna kue di leh. Luna kala lah kawannya ya tak ada. Ni tu tak ada yang nyo memang menyele sedekah trip dakwah lah. Jadi dakwah lah tergantung bak sedekah. Ni ni sedekah yang positif dah lebih ni. Ah nyo pikir positif lah. Sedekah ke dah akan keluar buat salah. Irani lah boleh yang tu tunggu ke kedai. Dan upload dan noh sabuh em.
Ya, sebenarnya tanahnya menyotak beliau dulu, ya, kan malamnya selesai. Menyokiti murung kampungnya, beliau malamnya selesai. Anda berarti? Na urung dulu kan sampai mati gara kai. Na urung sampai mati gemusirka. Na apa nak? Urung musirka, kamati, gaknya kamati, tapi masih berbuat kebaikan sampai sanggup kebuka musalla, kebuka daya-daya hari gaknya. Anda berarti mana? Urung kamati. Mantang tu huronyo di Aceh. Di Aceh ngu. Mantap. Menyahan petih lu malamnya sama-sama tajuk motor jino tai motor be motor lu mendung hale. Ah kan? Tai motor malamnya tajak utambu sama langa. Tambu kena batai gelungku. Di batai gelungkunya na kubu syahid 8. Artinya syahid 8 8 ro urang syahid bak gebela nanggro. Meninggal ke balapan. Balapannya dicok ismiuk ganya di tanam ganya bak pindah jalan. Uronyo kuburan ganya inan ibu dua celeng. Ubena urung telewat-lewat biak jok peng menan. Malam-malam tengah malam urung jok sedekah. Miliaran di jemang peng. Yang sepa peng luna. Sepa peng yang hijau le urung yang sepa. Kegaknya kan? Ke urung lapan yang meninggal ya kan? Kau kena itu kan? Tapi gaknya nak gecok peng ya? Anak tak boleh kaji ke lapan ke nyopeng balapan dia tak bersapak juga dia buat kira kabar. Tapi ternyata ngepeng kak nyanyan ipegat musalla orangnya. Ipegat masjid ngepeng kan. Ipegat daya. Ubena ni musalla kok lagak di cak gelungkunya. Yang lapangan-lapangan ubena yang kita ipegat ke kedaya lam ngepeng kan. Lapan kak nyan eh ngepegat masjid. Lapan ngepegat masjid. Eh tengok lapan bawa kampung sabar masjid ahli. Ubeno tanah yang popor tu ribe lu kalam dah yo sira lewat ube be raya rumah ino. Minya tatem nak ku si malam mem selesai. Ning ku hana pengkan hana pengkrit. Nak kaling bak krit dah. Baru gad akai tiang ke wate kahana listruknya ka kena setrau. Ya agak tuam dah. Kaya aku tengkuk beli dah hal tu biar leh. Ya mana kaya aku tak payah. Aku tak kaya berpula. Pada je plak melengah. Ya udah bumbu mati mah kak Jok. Bukai nanya kau rino lu buka urung jauh. Ini jauh yang tak depan. Hilangin ini hilangin. Kak Erone yang kak Hokatung yang tayo. Pek-pek ada dong-dong kan. Menyahan apa kalau tak ada kutik. Lu tuan pernah lu dakwah di Banda Aceh ni ke? Daerah Lambaik ke di Banda Aceh. Nyo Lambaik sama dia. Kebetulan nak masjid tu ku ini belah tanah sampingnya luah tanah. Alih lapar rentai tanah. Nyo kisah nyata lu buat. Malamnya gayu perah balung tu kunyo nak pembebasan tanah untuk masjid tu empat enam bulan dan ku nampak nak rencana kena blot. Lu perah tu cerita tengah lu perahnya na urung por tanah lah kawannya. Gebudah malamnya tengah dakwah gi awau ke. Gi awau tengah dakwah alam abe dakwah lu gi salam gi pugi sa surat tanah. Surat tanah gi pugi sa gi jo ju. Malamnya gi wakaf bak panitia. Ubena tanah lu le lapar ente le padur ente. Lung jok kumati gi nyampak ke surat ju jo walamnya ju mumat jaro. Abe lung dakwah pe ju suratnya buka pengumuman. Apa ka gi jo tanah. Ha mana. Tadi selesai ju malamnya. Ya, mudah-mudahan malamnya lagi anjir. Nah urang yak jo surat. Ada anak nak jo surat tanah ju surat-surat motor ju. Surat-surat Honda. Nyampe surat utang tu ni apa ju kat buang demo. Tro gitu utang. Ya bayu utang nyempat dengku surat ku surat-surat utang tu udah dek kat ku bayu ni ai hon ya le ku ya. Hokat tu cerita. Agak pura-pura ada. Kak, memang ini yang berbahagia. Tadi tak puas ke cerita bunuh. Ya, ni kalian mengaku sebagai hamba Allah Ta'ala kan. Ya, ni kalian. Nauri bunuh cerita. Anak mit di rumah. Bak gerah-rah bajian berdemang tu sabu-sabu. Berdemang sabu-sabu lah ngantong bajian ni. Gelapur bak lakor ke. Ya, ni lebih parah pekut manusia daripada binatang kalau. Waktu yang berdemang sabu-sabu kekut bak ayah. Hai hon ni. Yang empat. Leh tidak pakai. Leh kipik sabu-sabu. Empat lah ngantong kajak aku demang. Bang kucuk leh ya. Mutut tu ya.
Rupanya anak dengan anak pajuh pun gue dan anak. Hau kan? Lipat. Pupuk dia punya? Biasa apa? Pupuk biasa? Pupuk dah biasa. Kamu lagi kan? Udah lah bapak. Damai aku! Kapan kamu-kamu lah? Depannya apa? Alah, depannya, kudu kerja kak. Buh, aku pergi nak kak lagi. Mbak, aku kok nak kau aku. Udah apa? Putar, kudu kerja aku. Hantu belau. Kujuk kah, bak tikula. Kujuk bak ben. Banyak sabu-sabu kapil. Kudu kerja. Hagi buji kak. Ada kekengkan lagi. Lagi bui. Mesti sangkira ini kok rumah banyak nak bui. I dengar lah bui. Coba ibu pikirkan bagaimana perasaan bui waktu ini. Ya kan? Sangkira jin itu itu oleh bui. Oh! Betul 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 kamu. Betul betul betul. Sebab kekeliahan ada yang bui sampai tabu-tabu. Ada yang bui, itu boleh bui. Come on, tampil, man. Tuh bui, kamu murkak, anda kamu pin. Macam-macam, ya, duduk-duduk kamu. Lapor bako dim, ni. Kelih bui lain kami, dapur talim, tak termormor, di punggung aja. Anak juga nyampi yang tabu-tabu, duduk, dia. Eh, tau paling, dia yang ngan bui. Tidak anam yang muda, ia umlasah. Na jeleng mengikat merantai bak tame. Itu mang jo. Ijok jeleng-jeleng bab lu. Rupanya ada bak CCTV. Bagi kalian hana le jeleng ya kita. Duh bak CCTV oh ji pulan. Mesti mang drop ji bab melaka. I proses lah. Anu muda mudun dah nama UA anu muda malamnya mengikut di tiga kata apa ikut. Kurung aja kak. Ada melaka kacu. Alah, perkara wajah ha. Anak lagi mah, balik lagi mah. Anak bangun lagi, panah anak lagi. Jeleng kacu, lagi asyikah? Kebetulan asyik, yuk lah tak. Ini ngalih asyik, kena asyik. Oh, lo hantar kucu jeleng. Kena asyik, lo mesti nak kau hantar kucu. Ah, baik duduk-duduk lo lah. Yang pencemaran nama baik. Eh, ya, maka Allah bak ujung ayat ulaika kal an'am, kata Allah, mereka punya hati, punya mata, tapi semua tidak mereka gunakan. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Balhum adzal, tapi lebih sesat mereka, lebih paling dengan binatang. Sebab binatang dalam perubahannya lah. Bui ikan mau dalam pohon, bui menyedam dalam pohon, begitu dia keluar babi itu meninggalkan jejak. Nah bau biwi lebui. Nah bau biwi juga lebui. Hati berkelam naik jamong. Bui. Nah berjeja. Itanyo. Anak tepi apa? Ya jauh anak apa dah ya? Anak iwa anak-anak. Anak iya boleh anak membekas apa apa? Anak pernah kamu terdekah mutabah kicap udaya. Anak pernah terdekah mutabah lempu udaya. Coba cukup fikir ya, tau kak dengan bui puno, lu nak buka? Bapak yang buka pasti ini pres lu mau jalan. Ya, benar-benar hadirin yang berbahagia, kak cerita subhanallah maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hamba disebut Nabi Muhammad sebagai hamba. Ada dua orang yang disebut oleh Allah Ta'ala, Nabi Muhammad. Ada dua orang yang sangat viral sekarang. Dan viralnya mulai zaman dulu sampai kiamat dunia. Dua orang ini viral, namanya disebut-sebut. Orangnya kan di Indonesia. Nah, urang yang paling viral Indonesia siapa? Yang penceramah Abdul Somad. Abdul Somad yang viral kan? Itu yang pertama. Yang kedua, Bobo Abdul Wahid juga. Dan sangat latif. Bilang Abdul Wahid ni apa nak dia? Ha? Ha? Awak serak ya? Tengok kau dengar lima ni. Tepuk ni. Kak. Lalu tak? Lalu tak?
Apa ni dia? Mencok gantung apa kaya ni? Kak, kena nuturan ni. Jadi ada dua orang yang sangat viral. Viral Abdul Somad di Indonesia. Abdul Somad viral di Indonesia. Mungkin yang terjauh Amerika, terjauh Jepang, Abdul Somad tidak disebut. Tidak tahu orang Abdul Somad. Malah Abdul Somad pernah waktu ini jauh Singapura yang dijegal kan. Hampir hadapah Singapura Abdul Somad. Tapi Abdul Wahid lewat tempat ini juri. Kak, sini dengar. Jadi Abdul Somad viral di Indonesia. Tapi ada manusia dua orang viralnya seluruh dunia, namanya disebut. Ya, itu gua sebut. Siapa dia? Dua orang yang viral. Yang pertama Nabi Muhammad, namanya selalu disebut-sebut. Dalam solat namanya pasti asyhadu an la ilaha illallah. Setelah nama Allah pasti disebut nama Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Satu. Ada satu lagi manusia yang viral. Setelah Nabi Muhammad disebut namanya Nabi Ibrahim. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Ibrah. Yang mandung mazhabah dunia disebut namanya. Kenapa mereka viral? Ya Nabi Muhammad penuh dengan tantangannya. Baik cerita ke Nabi Muhammad. Karena Katherine dah pulang. Lumpulah ke Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim disebut namanya dalam Al-Quran, dalam solat? Ya, nama-nama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini juga memperhambakan dirinya kepada Allah supaya diakui oleh Allah sebagai hamba. Ya, padahal setelah diciptakan sebagai nabi, tapi gepegat bukti Nabi Ibrahimnya Allah diakui juga sebagai hamba. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Terkenal Nabi Ibrahim dengan sejarah di kala hari raya Idul Adha, yaitu dengan cerita pengorbanan berkurban. Apa arti kurban? Kurban itu bahasa Arab karaba. Apa arti karaba itu? Karaba karib. Apa arti karib? Dekat. Maka orang berkata dia teman karibku. Artinya dia teman dekatku. Nyaji teman dekat lu. Maka karaba dekat. Nabi Ibrahim berkurban. Artinya beliau mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang dia lakukan? Puta yang ngepubuhi Nabi Ibrahim untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tiga macam. Lihat macam yang dilakukan Nabi Ibrahim agar dirinya dekat kepada Allah. Yang pertama, beliau berkorban dirinya. Apa yang beliau korbankan? Tidak pernah henti mulut Nabi Ibrahim. Hantam toa bibi Nabi Ibrahim menyebut nama Allah. Tidak geduk, tidak geduk. Maka kiamat waqooda wa'ala junubikum siradang siraduk sira'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim, pengorbanan dirinya. Sehingga dikalan oleh malaikat, hayatat Ibrahim tidak pernah kering bibirnya menyebut nama Allah. Lalu Allah berikan harta yang melimpah ruah ke Nabi Ibrahim. Harta cukup jai Nabi Ibrahim. Domba, kibas, unta. Karena waktunya kalau nak motor, sangkira nak motor, macam motor Nabi Ibrahim. Tapi kalau nak motor, karena yang viral, yang hebat, waktunya cik kambing, unta dan sebagainya. Maka Allah berikan beribu-ribu unta, kibas, domba dan kambing. Jadi Nabi Ibrahim itu sebut urah basahnya, dia ada ngedata bukit. Beliau berdiri di atas bukit sambil memandang kameng, kekalan domba, tengah gembala, ada orang yang gembala, yang diperintah Nabi Ibrahim. Tapi mulutnya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah. Itu mulut Nabi Ibrahim. Walaupun lalai dengan kameng, dengan un. Yang kelungu taknya, gurai ditanya, Tunku Sulaiman, lukalan ke di tira lewat, lumu tak jai dalam. Sampai lumpurah, Masya Allah, luar biasa. Tengku tanya tengah ke semua bud, gede mang bimpul lemu. Ih tanya kahek tapi bimpul lemang bertiga ada mau semua bud. Yang abeh gurai tanya tapi bimpul lemang bud ada demam ya. Ingatnya anak murid ke cukup rame balai dayah ke pugat lemu bebe raya. Ya, lihat tak ke pugat tuan aneh. Ih tanya sambal kami sesemayang ham demam. Ingatnya gede mau yang semua bud lah. Ya beliau sering tidak baca kurbah pantapohnya. Gampung lu sering tak tahu di daerah lu raja tua ke di bak masjid lu sering tak baca kurbah. Malah teruk sungai yu ke di gedemang yak semua buat lah. Halinya yak semua buat bak kedai kopi lah. Menalu lu dengar-dengar pegahli udang tanya kuncarwani bak kedai kopi tu. Ikan bak kedai kopi i dengar ke yak semua buat. Ilum kopi kurang hejen dengar tanu dia.
Ini kelebihan beliau. Makanya aku contoh pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim muda aku jual subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini tiap hari yang dilakukan Nabi Ibrahim. Baksa bahwa dia gugur oleh malaikat bahwa Allah. Ya Allah. Ada apa malaikat? Ya Allah Ibrahim ya Allah. Ada apa dengan Ibrahim? Ibrahim ya Allah tidak pernah kering mulutnya, bibirnya daripada menyebut namamu ya Allah. Padahal hartanya begitu melimpah ruah ya Allah. Mungkin Ibrahim ini karena kaya ya Allah. Karena kaya lagi kadang ya Allah menyogafin kani namunan. Nah inilah bahasa kalau bahasanya. Ya kering bahasanya itu biar pada yang kan? Ya kan? Ikannya wate tengku lagi yang pernah kering. Tengku mana itu berharganya kaya. Cuci menyolong lagi yang berharganya berkaya. Cibu lagi tengku, ya abut ini deh. Dia duduk baru berkaya. Makan orang itu kat hotel motor tengku. Rumah mengatak lah tengku, puhan tengku motor mewah. Bek bak motor kau, bak abut kau, hai bangai. Cik kaya abut pun lagi tengku, abut ini dari jamun. Kahak ke sampai kedua motor, tak pedih dari ini. Kau contohnya kan, hotel kaya tengku sampai kalah. Tengku lawitnya, pepah tak kaya motor, tebak kah anak kaya. Rupanya Himi Mutuah inilah bahasa malaikat. Ya Allah, Ibrahim itu mungkin karena kaya. Betul ya Allah Ta'ala. Hai malaikat, itu tidak seperti yang engkau duga. Ibrahim kan lagi kah duga. Cibudah jaya kalah langsung. Baik kamu dari jauh. Tapi jumpai Ibrahim, lihat Ibrahim dari dekat. Maka itu bahasa Aceh. Jak betro kalan be. De. Baik rugamu sakit a. Ya, punya tak dengar apa kau kalau minta butuh yang cahaya. Idra nak dengar-dengar keluh kan macam yang pegah lagi kau kan? Nak dengar-dengar kau keluh? Nak urung pegah mana? Tunggu akhir yang minta undang. Yang ke 5 juta. Hang yatil mengganya. Nak urung pegah kan? Ini salah. Ada apa kau yang dengar? Pandainya lagi nyelul. Baik pegah punya ke 5 juta. Hang yatil. Ilong mi o ada 8 bilong de. Yo macam gede memang juga. Contoh. Yo karagu pandi dia wala yo dulu. Bab me eta dia yo eta dia. Tapi ya insyaallah. Ati di Gus Sulaiman kan kamu doa kan kala boti. Ka. Tapi mesti anak gejo itu mukun aja ada. Mukailah bubuk akhirnya. Jadi gugur oleh Allah Ta'ala. Hai malaikat temui Ibrahim. Budak malaikat kejap pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berada di atas bukit. Beliau sedang bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah Akbar. Dengan kalon unta kibas domba kemiri. Rupanya kejap malaikat. Assalamualaikum. Betul Nabi Ibrahim. Waalaikumsalam. Lepuh hidro lagi manusia. Nabi Ibrahim tidak tahu itu malaikat. Kukulih malaikat Ibrahim numpang nanya, boleh, boleh. Ini semua onta, kibas, domba ini semuanya punya siapa Ibrahim? Ada tahu Ibrahim? Gejawai Nabi Ibrahim. Ada Allah, si adnya ulam jarolum. Dikejut malaikat. Aneh. Belum pernah saya mendengar bahasa urung lagi. Nyo ada Allah, si adnya ulam jarolum. Nak urung jawab mana? Anak, itu yang tadi yang lekat ke pona yuk. Ada lo, pada kata mak tuan tu. Itu yang sumpah rumah yuk. Rumah lo pada rumah kok tak sewa. Sumpah motor, motor lo pada hai motor masyarakat. Mesti anggota dewan, wali kota, gue motor mewah dan bupati sumpah motor. Motor masyarakat. Maiknya motor masyarakat. Ayo, you pilih dong. Ayo, ya. Dek jak lengan pok biu cok nyo betu kacau kacau kacau. Ya dek jak rege sing motomu. Ibale ko. Nah, ge kang kota dewan ka gitu mundu ka gitu e fortune pajuro supo supo atane yo ite gampong kae nampak ke galung tak tak ye lam pajuro. Bang kaje ke bupati gak nyalang alfa. Ya itu macam alfa tiha. Contoh. Bentik awaknya lu agak buat lo. Kak. Tapi jawaban Ibrahim luar biasa. Ini kepunyaan Allah. Si adnya alam jaro. Lu. Gudul malaikat. Ibrahim. Ada apa? Kalau ini kepunyaan Allah. Boleh minta satu.
Ya Nabi kelong sapa? Ujoi Nabi Ibrahim, ini kepunyaan Allah. Kalau Anda hamba Allah, silakan Anda memuji Allah. Ya. Gekui malaikat, subhan qudusur rabbuna wa rabbul malaikatu waruh. Gekui Nabi Ibrahim, oh menyang menang gekui diplom bah jo. Diplom bah jo. Cikulam tu kata, gukulam malaikat, subuhun kudusur rabbuna wa rabbul malaikat warruh. Gukulam Nabi Ibrahim, di tengah jauh ke mana, separuh ambil. Cikulam tu kata, gukulam malaikat kata, gukulam Nabi Ibrahim, mandum jauh tu, awak-awak jaga tu. Gukulam awak jaga-jaga mandum, hei yang jaga unta, jaga kambing, kebiri sini-sini, ngumpul-ngumpul semua. Ada apa yang Nabi Allah? Detik ini, saat ini semuanya tidak ada lagi hubungan dengan saya. Karena semua ini sudah saya serahkan kepada orang ini. Yang kalung juga kurangnya. Ho yang diubah, lurungnya kena dapadu. Ho yang diubah, kena dapadu. Lung hanya urusan li. Lung punya wawu, wow, ya kena dapadu. Selamat tinggal. Goodbye. Badan Nabi Ibrahim berangkat. Tuglang malaikat. Tinggal malaikat. Gawat. Sabah malaikat yang mendung, baby. Dan ini, hamba Allah. Hamba Allah sabah laki mandum gubi. Ika yang mandum laki sabah Nabi. Nabi pun sabah laki mandum. Sabah kacau. Budah Nabi Ibrahim. Ya Allah malaikat digelam. Nampak. Gehoi Nabi Ibrahim. Ibrahim. Gehoi Nabi Ibrahim. Hanale kabe. Danau-danau bawa ayam mandum. Ibrahim bukan itu masalahnya. Ibrahim kadang ini. Gehoi Nabi Ibrahim. Anak-anak kena mandum. Kanyan Ibrahim, ayo ke Nabi Ibrahim yang perlewu, wuhu ya cok, wuhu ya cok terdekat. Ini Nabi Ibrahim, terobak wuhu terdekat. Itu nyurta ada pembelah lumo-lumo, pembelah talo, ini pulang talo, talo dia pulang. Iban sini, huwi kok, ngikui. Tidak hanya lumo kalau pembelah talo lu jauh. Itu ada orang pembelah lumo, bang, lu ngumpul wuhu, baik wuhu. Alah ya Allah, dan kumenan kriya dekat. Nyok kau ni no lupa jauh ni jauh. Orang yang hilang eh, orang yang hilang. Nabi Ibrahim uhu gitu. Mumang malaikat. Ibrahim tunggu dulu. Anak le kape kenyang guna pega. Dang lihat. Ada apa? Saya ini malaikat Ibrahim. Oh malaikat, ada apa dengan malaikat? Malaikat kan tidak makan tidak minum. Ada lo butuhnya mandum Ibrahim. Dengan kata juga ke lo, kau kubah. Betul Nabi Ibrahim, masalah juga urusan lo, masalah bawa urusan lo. Mereka yang masalah bawa lo. Kau memang lo malaikat. Kawak si Ibrahim. Bek menang lah Ibrahim. Mana bek menang, cok yu. Kau kau kubah, kau urusan lo. Aduh, kapal lo. Pertepun Allah. Hamba Allah itu pusat kok di demikian. Ya Allah, ada apa malaikat? Ibrahim, ya Allah, ada apa dengan Ibrahim? Kulai pula kaya tambah, mandum hijau. Mandum hijau, ya Allah, aku pak. Menyoba sang tengok-tengok, ya Allah, tak ada tinggal mah, lho. Kutuan malaikat menyoba Ibrahim, man, upaya hujuk, lho. Kenapa tak ada upaya hujuk, bukan? Oh, no. Nah, ya Nabi Ibrahim tegelakai Allah mendung. Itanyo sipu tayo, nyo sipu tayo. Artinya wate dak sipu tayo, roh urung dengar, roh urung pega. Akai neo. Idron yang nekerja bak kantu, padung ton kan nekerja bak kantu. Na nekerja ka bak kantu, na 15 ton, 20 ton nekerja bak kantu, bak kantu. Gaji idron ni yang model 5 juta sibulun, sibulun 5 juta. Duk na trip kan icok gajinya. Gekun dari Allah Ta'ala. Hai kun Allah Ta'ala. 5 juta yan. Si bulun. Ikah si ton 12 bulun. Si bulun mantan kelung kun Allah. Si bulun cik abis kelung mantan. Artinya cik acok yang si bulun yang kajuk. Bat tempat bat jalan lung kun Allah. Si bulun gelakai lah Allah. 5 juta. Tak pedas dah cok di celek. Rrrr tabak. Nanti dia malam ni kan. Nyok celek ngelewa. Kadang-kadang jalan jalan lah. Kau kala. Jat di celek. Kini akai dia, ni akai dia. Waktu dah kena akai dia, akai dia bersama bantu. Siap. Bila tasuk dompet. Waktu tasuk dompet, Allah gekun. Ya, sibulun. Sibulun gaji you kenal. Sibulun gaji you. Siap, pada tasuk dompet. Tapi akai dia, bang kenang un surtuh yang un mirah yang.
Lagi yang kenang lem teta. Memang hai tepi. Menyepit tak tertarik ikan bodoh. Kok payah hai tepi on mirah limpapnya. Kenang imong peluh hai tepi. On dua peluh payah hai tepi. Rupanya dudang tak pukian dia tak pulih, tak pulih, tak pulih. Se... Meripot dia yang nak gambar rumah parang. Peluh belanja lah. Mendoa buat Tuhan, ya Allah, buku tamang syurga budro, ya Allah, dan kupala kurung siluk. Lagi ngai malaikat lah, on terima. Betul malaikat bumbu, juga tu gula ya. Ngakai deh. Nabi Ibrahim pulang ke Allah. Lalu beliau diberikan anak, anak-anaknya beliau kurbankan. Beliau berkur. Bukan lagi jumlah sedekah ni. Jumlah sedekah malamnya 1 miliar. Jumlah sedekah sini dengan kami. Ya, dan ni awak ni kaji ni awak. 1,242,000 rupiah. 1,242,000. Ya 2,000 apa apa? Alah penting ke ikhlas. Hai mio, kan ikhlas penting-penting le. Ada anak ikhlas je. Mesti ni jok malam 10 juta, 40 jok, 10 juta. Julung anak ikhlas, anak ikhlas. Tahan dia kena. Daripada 2,000, aku cukup ikhlas. Kayak lemah kejap. Orangnya boleh tak minta ikhlasnya. Cukup payah ikhlas. Dia cuma le, baru dia ikhlas. Berikhlas, agak-agak yang seribai. Warib, mati, tunggu-tunggu pimpinan dayaan. Memang dia orang itu. Kata nonya, udah kau iblok lah. Wajah, memang boleh ikhlas. Anak payah ikhlas tadi. Nujuk ujung bujai, anak ikhlas tadi. Tidak nurina, yang telur-telur aku. Nujuk ujung. Jelamih, kerana jelamih. Anak payah lagi. Ini malah kau jelamih. Hak rana. Kecuali ada yang boleh lakuk dulu dah. Tapi yang lepuh memang kagak pikir orang yang jamu. Cok je jelame, ajuk je tunggu yang empat tunggu. Mau belah mayam tunggu. Haman tunggu sayangku jelame. Bahkan sayangku nyata wak kembali lakuk. Kenapa lakuk yang kanannya kagak kena ngata murah. Ya dia lupa kamu nak jadi kamu agak-agaknya apa ni nak jilat dong nang hi mendengar dia jalan mengelok tak ayah kudang lele yo pulak lakon kolesterol tak murah. Aki malam dia bercikok hanya berdepat. Nuju anju ke deh yang jelamenya. Peluk mati lah kau nya. Tak lakai Allah. Ya Allah ni gantau lah. Ada 2020 pun. Kirim lah. Ya Allah ya lebih gantau. Kau Arab. Ya Allah. Kau Arab. Kirim kau Arab. Kau Arab. Ya apa yang huruf kau gantau. Daripada yang kanaknya gempan ni. Mudah-mudahan. Tak ada orang. Tegu eh malam. Tidak tinggal. Tidak sama. Dah benda korban bega. Memukulik, menang melipat, ya Allah, itu mempoh lebih kal. Lagi lembu, ibu. Bukan, aku bukan ada problem. Tak tahu, Pak. Ini dia dakwah, Pak. Bangun lagi, macam tu dakwah. Kena kepat lagi, ya. Atau kak kena, Bapak Daya, buklam, di kandang tu. Kemarin, Pak Daya, yang pun seni. Kak Yabi pendakwah. Undang dulu, kena. Aku tak, aku pun ramai dong. Kaki, ya, macam. Bukan, ni. Ini, dengar, dakwah. Ilung kan malamnya, mana susah, tu. Ilung bagian bagah dua orang, makin galak, tu. Bagah dua, ilung pertama, aku pun ramai dengan dua orang. Wah, si. Kan, ni. Dengar cerita. Nabi Ibrahim, tiga macam, beliau berkurban. Berkurban itu karaba, artinya beliau tiga macam cara mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama dirinya, kedua dengan hartanya, yang ketiga dengan anaknya. Beliau berkurban, tapi kita bukan berkurban, pecit, korban. Apa beda kurban dengan korban? Bedanya sangat jauh. Kurban itu punya niat. Nah ni untuk kudangan Allah. Tapi kalau korban, memang tidak kita inginkan. Yang gegen korban. Ita nyona harta korban. Pajan pulang ke Tuhan. Nabi Ibrahim telung jok juga ke Tuhan. Ita nyok pajan pulang ke Tuhan. Nabi Hun tepatah ada. Ada yang kapatah. Oh, lea belah metai balai. Ianya baru tandang. Allah Rabbi. Dua malam tu kena panen. Ibalik ia patah ting lea belah metai. Iban ku apa yang mendukung. Iban dah pukul tunggu pulang ke Tuhan. Ya, pulang ke Tuhan lah. Pulang ke Tuhan. Kan itu boleh. Allah berikan rumah yang besar. Toko. Pajan pulang ke Tuhan. Pada tutung.
Pada kata tuang mendung Allah beglam nunggu korban. Abe semua kebakar nunggu. Ijak pemadam abe pulau nunggu. Tinggal ya abe. Tiba tiba pulang ke Tuhan. Ya abe pulang ke Tuhan tentang Tuhan abe berdua. Tanya orang kaya kaya baru pajang tengah kurang gafir. Nak gupukat banjir di Tuhan. Gupukat tutung di Tuhan. Wate rumah kat tutung kaji akal apa. Nyan pukat tenda apa pindah jalan. Duk pindah jalan. Baru mengharapkan imbalan bak urang gafir. Lewat sedaku. Karena mahasiswa yang lekepeng. Bantu pak dia urang nak korban kebakaran. Bantu pak urang banjir. Hanya puluh baju. Baru lekepak sedaku. Baru lekepak urang pak jalan. Bantu pak bak urang gafir. Yang urang kaya api kapa jauh dan urang gafir. Wate kaya urang gafir. Nama yang kekalan. Hai kaya paling. Jom. Ya ya lu bukannya yang hamil kalau urung ketir, tak salah. Baik itu tentang dia tina-tina urung kaya. Urung kaya modelnya ni apa ada pegang? Ada urung ketir itu. Ya baru tak pernah ada urung ketir. Jauh bantuan orang kebakaran, orang kebanjiran, orang tenggelam. Ajo urung kaya apa jauh dah urung ketir. Urung je tidak kalau urung ketir tak kaya hanubi. Budingan, ya, nyamunan sih tunggu ke agama. Wadah kau mati, tengok baru ya hei tunggu yang doa pada tunggu dempunya baru deh tunggu. Uronya wadah na harta hantar pikir ke tunggu. Dah wadah nunggu sedekah nublo, mesti malamnya nublo. Rono sabo kapling yang sudah di kapling tadi. Nublo rono sebetulnya 50 juta 4 tunggu. Wadah nejoknya kantan dipikir ke tunggu nejo. Kon. Anda wakaf nunjuk ke dengku malamnya, Pak dengku nu dititipkan, tapi bukan untuk dengku, kan kekanyan. Malamnya nunjuk kekanyan, peluk besok meninggal dengku Sulaiman. Wadah melengai, lagi abai dengku Sulaiman dan orang-orang kekanyan. Anak hidup orang lain, Pak Dayahnya. Tetap ke agama nunjuk. Sebenarnya apa yang anda berikan bukan untuk pimpinan daya, tapi kita berikan kepada Allah. Wah, tengku pimpinan daya hanya sebagai perangku tak kaya jadi pek katnya. Ya kan? Ini orang jok ke masjid katanya. Tapi jok pak panitia masjid. Ini untuk masjid pak 500 ribu, 1 juta. Bangga, gue pikir katnya ke panitia. Eh panitia siapa tak? Jok ke masjid. Ini kan urusan siapa? Ya blok temen, nanti ya blok temen kan. Gak kempang temen kan katanya. Ini yang sudah kami alami. Jadi puyang hijaunya kan. Ya. Nunjuk macam-macam nunggu yang dibuat acara lagi nyo pegot lomba-lomba diberikan malah diberikan hadiah untuk anak-anak kita lagi. Ya. Wate anu batan-batan ya jo bat dengku wate acara ke anak drone. Anak siapa itu yang mendapat juara? Anak Pak Lamsah. Pak Lamsah mana? Itu ibunya Aminah. Hebat kali anaknya ya. Hebat kali anak Pak Lamsah. Dengku yang membuat apa dah. Tapi wate kabro pun murid dan buah kaya. Anak murid nunggu Sulaiman. Rumah cak ringan ni dah ni. Dah ni dah ni. Teh bro. Teh bro mungkin ada anak ron ni. Alik tu ni. Teh pala aku. Yang kerja lu nak buat daya. Tak berumur lu. Jadi ini tiga macam hadirin yang berbahagia. Jadi Nabi kita di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah yang untuk mendapatkan supaya diakui oleh Allah sebagai hamba. Maka Nabi kinkala, Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim juga sebagai hamba Nabi Muhammad kinkala. Wate Nabi tanyo tungku sa berempuh dengan Allah Ta'ala. Nabi ikun bahawa Allah Ta'ala. Muhammad. Ya ya Allah. Kalau bahasa kita. Ini bahasa tanyo. Detik ini, saat ini Muhammad, apa yang kau inginkan? Buddha yang kena lakai Muhammad lakai. Andai kata watenya Nabi Muhammad lakai Allah, ya Allah, berikan dunia ini dan isi-isinya mandum, ya Allah. Nabi kelum, ya Allah. Menyogelakai dunianya ke Nabi Muhammad. Jangankan dunia ini, surga-surga, neraka-neraka, kejulia Allah. Cokkah di Muhammad, menupu yang kebukaan. Andai kata itu permintaan Nabi Muhammad. Kenapa Allah nekun bak Nabi? Laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Andai kata bukan karena engkau Muhammad, semua tidak akan kuciptakan. Gepuga syurga neraka manusia semua ini karena Nabi Muhammad. Lepuga kegata Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mendengar itu semuanya diciptakan umbek karena Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tersungkur. Nabi Muhammad mertikui Nabi. Nabi nekun bak Allah, ya Allah. Kalau kau ciptakan dunia ini dan isinya karena diriku, ya Allah. Lalu ingin ku bertanya, ya Allah, kau ciptakan aku ini karena siapa, ya Allah?
kusa ni pegat long ni pegat dunia tu long long kusa ya Allah. Menjauh bila Allah Taala. Long pegat gata Muhammad karena long. Long pegat dunia karena gata, long pegat gata karena longnya sunang Nabi dulu. Ternyata Nabi diciptakan karena Allah. Kelong Muhammad. Lalu Allah Nabi Muhammad nekeng, ya Allah, satu permintaanku ya Allah. Apa Muhammad? Long ya Allah ngendro nu malamnyo detiknyo saahnyo ya Allah aku ya Allah dekat sekali denganmu ya Allah tanpa hijab hanya sabar dinding penghalang antara dirimu dan diriku ya Allah maka yang ku mohon padamu ya Allah berikan kepada umatku ya Allah nabi ku umat long belagelong ya Allah artinya bisa lebih dekat denganmu ya Allah bebekna hijab ya Allah umatku juga denganmu ya Allah tanpa hijab bebekna hijab. Oh, menyemenan Muhammad menyebah satunya jin. Akan kuberikan umatmu satu alat komunikasi menyebah satunya jin. Supaya dia bisa berkomunikasi denganku. Ngaji pegahabah setiap saat dia bisa berbicara denganku. Dan cukup dah walau ngaji Muhammad. Kuwajibkan sholat sehari semalam 50 waktu. Walaupun akhirnya tinggal 5 waktu. Lima waktu. Jadi solat ini alat komunikasi. Pegah habangan Allah. Seseorang yang melakukan solat, dia sedang berbicara dengan Allah. Yang kecil tidak temayang dengan Allah. Coba lihat. Tanya odong temayang bantadang pun. Allah. Takbir pertama dinamakan takbiratul ihram. Apa ihram? Ihram putah. Hanya orang kita gejak wajib, gejak ihram. Putah ihram. Artinya haram melakukan barang-barang yang jirku melanggar peraturan ihram. Menyo semalam belanya harim. Pota takbiratul ihram. Ihram artinya haram sesuatu yang lain idamong lam sema. Bek bukan mong lain lam semayang. Sebab na barang lain di idamong lam semayang. Ne e tenyo semayang macam idamong lam semayang. Tirau rinang semayang. Allahu akbar bro. Mito hujin Allah anale ja kalaur ja lauro ja lauro padahal pani ja lauro ja hujin kai to hujin Allah uragam Allah duh daya meramah julangan tong na kucak luci Allah kring ting 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 wapi Allah ati anak pun telepon nak rencana guna cak api dengan rumah anak payang rupanya dia mengatakan lain dadang ini kurgot maka semayang ciri dengar urung semayang yang menyegu jamaah gusuk baje yang mutulih dikurkan yang nak gambar-gambar makruh hukumnya makruh. Yang kecil pakan pahala lebih raya orang yang deng bah bin bah sab depan. Pahala sab depan itu lebih besar pahala. Kenapa? Rupanya menyatakan itu buah anak tak ada lain. Bantak tak ada cibintih masjid. Teman tak ada anak bayang lain. Yang kecil hanya pegang gambar-gambar bak pintih. Bekna tulisan bak pintih. Tapi ada masjid semua pegang tulis ni itu. Non aktifkan HP. Ya, siapa kita beri Allah bagaimana nonaktifkan. Kita mau baca ya. Tengah ke rumah nak boleh apa ya. Tulis kan, Pak Cik tulis ni. Pak Pintu je. Bang kita mau, anda memasuki masjid, tolong nonaktifkan HP. Ya, Pak Pintu je. Tak tinggal je, baik ke tulis. Apalagi tak gantung klender-klender ni yang lebih kawal lah. Ketemu Allah usaha dagang subur tani menjual alat-alat listrik dan bangunan. Ya tidak tadi. Ai ketemu bacanya. Ladung si belum gambar cale gitu Allah nak tolong pilih lung tiga deng tadi nampo. Insyaallah Aceh ke depan lebih maju lebih makmur padahal tidak ke kita ilah tadi. Ada membacanya be. Maka bandar mak sapu Allah bandar tembak je budon ana tepuan ana lesan musyuk tu. Alingan tasuk bajai bekna gambar-gambar mukro. Sebab yang mengganggu kau ini kau. Pulang tanya cik kurung kusyuk. Allah. Bantai uang bajai minumlah lah segar agar hilang panas dalam. Jadi Allah. Cik gambar mesin. Pakailah mesin dong peng. Gimana cara ada yang berapa? Gambar apa saja? Pulang nak gambar yang model lagi baju koran kenai? Sabah model jemun ya? Lagi koran. Allah gambar je apa ikan Madonna naik-naik le pupu. Anda bacanya habis berdia lu habisnya.
Yang punya musim celek ni orang beruh tak tahu yang membaca celek itu si kabur apa? Allah bantai ke gambar aku berapa? No, kau beli. Saya awak PDI. Kerja PDI ikut dia ni dia. Yang punya masuk pajangan memang sulu. Kan? Baik, masuk pajangan. Pulang semua. Menggambar partai mentang, menulis dan mentang. Dan yang kebur. Allah, bangga PNA. Awak pun belum nanggara. PNA juga awak PA. Awak pun belum nanggara. Nyo pegah awak pun belum. Dia awak pun belum. Yang belum oleh tahu. Mentang pakai dengan partai. Ya, maka masuk baju putih. Menduk baju putih itu baju kesayangan Rasulullah. Yang kerja ada orang ke ihram baju putih. Maka temate orang mandu baju putih. Kenapa? Putih itu persatuan. Persatuan dengan putih persatuan. Yang kerja orang su baju ihram putih mandu, ijagapan putih mandu. Tiada orang di payah bujuknya cukup kaya. Temate ijagapan yang pun warna pun warna putih. Tak boleh karena kaya kaya hijau ya ijagapan yang hijau lah. Tapi ternyata putih sih. Pakar kita yang putih-putih itu takut. Yang kecil bahkan tanya, ya aku poncong, karena poncong putih. Punya sangkira urung kaya aku pakai ijagapan hijau, ada juga poncong hijau, gomor-gomor, pajanan mesti roh anak toyo. Urung hidup bagi dia kopi ikan bilang, eh poncong milenium. Hijau poncong, ih poncong bika hek, ya punya aku, ikut poncongnya, kok hek, dia mesti roh anak ya. Maka tak walang, tak ada orang kubur. Tapi punya putih ke bahaya. Ya kan? Lah koron gua tengah malam. Gua tengah malam gua pedang Honda kejak ulikut karena itu medang mon ikut rumah kurengkat di urung kaya-kaya urnya kan mon kelar rumah itanya ulikut kedai kebetulan sampai rumah bana urung melengai urung ke Tuhan melengai berdala kau tengok kejak jubak mon itanya tua takut telekom telekom dia tak ada tak ada nampak mon kebetulan pas kita mau lakuk ni arah haki pak mon gue di ipon angin memugok-gok dan telekom. Eganya tilok mirado nya nak kita itu tuat pagi. Boom, mati pagi gua lewat hau kuda aku ni. Honda Honda tua aku tuat nak kunci. Tengah bengah baru gua. Kita yang lepas rumah. Honda jak lepas kelam Honda lepas duduk hanya drone Honda jak. Betul lagi anjia ne kejak. Pakal lepas pakal. Kelam kalau gua bak mon kuja. Nek cah tindang bak meneh mon. Sebab nek cah ningai samping. Kekan teman, putih juga kena luka dong sejak pekudam malam. Banyak duduk sejak kaya jenis, oh telekom dua kapun betah gelit mah ke kapun mati. Bukan. Menyemunan yang putih ya tu, yang kejut persatuan dengan putihnya. Kak, nanti kejak umur tujuh tu macam putih-putih. Dah nurung Tuhan tu belum macam-macam jubah putih ya. Dan nejak di Jumat tu suk macamnya. Ya, mana. Kah nak nejak tapi teroro Jumat tu suk macam-macam putih yang jubahnya nejak umur tujuh. Ya, benar benda udip ayo kajir. Tenya aku nak leng lemon tu baju yang tuli yang domprot. Somprot solo. Hei, gua apa semayang yang somprot solo pakai lah solo. Yang semayang napa dah bacanya tu yo aku tu. Cuba akan dia ke yang tikut dia lagi yang pula Allah. Warnanya jak ronggok dan manggalan gajah duduk. Bin Daud, bin Salim, abe gajah jak ronggok kan? Namanya jamun gelang emas tadi memang baca. Ya, pula malamnya pada usaha pada gajah duduknya kan asli. Menggulung ujung. Banyak asli yang menggulungnya memang pelur bayu. Matalung lah. Kalau saya memang pelur, hai bi gulung bayu. Hanya tak kerja kerongkap. Allahu Akbar. Sujud tepak kiri kau. Kita hancur tepak kiri. Tak nak buat pandangannya. Eh, lagi akan dia terus pada pak gaul dari panjang kujung mana semayang. Bukan yang pupuk kan kena. Jadi Allah Taala kujung di semayang. Sembahyang ini alat komunikasi dengan Allah supaya umat Muhammad lebih dekat dengan Allah. Tukar habar dengan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja kudroni Allah. Kita sedang memuji Allah. Ar-Rahmanirrahim. Wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, engkau ya Allah raja di hari pembalasan. Iyyaka na'budu, akan engkau ya Allah kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah akan engkau kami minta tolong. Setelah kita menyembah Allah baru dalam kaitu ya, itu peraturannya. Iyyaka na'budu dulu, sembah Tuhan lupa, baru wa iyyaka nasta'in, tolong kamu ya Allah. Ya benar ini. Itanya orangnya kan iyyaka na'budu hana, artinya hana sembah Tuhan. Gaduh lah kaitu tolong, Tuhan pandai tolong. Awak pula jampli dulu.
Campri na 10 rendah pula campri. Duda hidup dia lambat campri. Ya Allah. Nabi berpanen campri kalinya. Bersimban yung campri. Berkenang yung campri. Serta ribe. Al-Fatihah. Ya bantu ya Allah. Temayang lehoi na lambat campri. Temayang atai kat nyantai ke jumpa drogu. Jumat hantar kejap. Wajah kena setengah. Dia tolong kamu ya Allah. Dia kata balik kita nyawajak kumpanya. Saudara-saudara. Aceh hukum akan kapungan boleh berhebat daripada Singapura. Jalan akan taas wal manu takbir Allahu akbar tenaga satan untung ana ikat lagi lentir tu bola tak menang sembahyang guna muratib bak kumpanya zikir kepada Allah Taala subhanallah walhamdulillah wala ilaha saudara-saudara hanya ku tak melaki Allah ya Allah mari kita zikir mari kita salawat pada salatullah saatnya baru betul jalan maka Allah Ta'ala gejuk kita yang sembahyang. Coba lihat, setelah Allah memberikan kita solat gekalalum oleh Allah Ta'ala, nah cara membakar sembahyangnya lagi saban gejuk HP oleh Allah oleh urang. Kita diberikan HP. Anak dayo di Bandar Aceh tinggal. Ibunya di Payah Pujuk. Jok HP sama HP Android ijo lana. Bu, mak, nyot ada perlian video call dengan lu. Nyan di jok HP-nya menyotanyo bangai hang acara hang jadi pakai di HP. Itelepo SMS dia anu tit 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 itu mau SMS dah cok itu nyot dah. Halo, halo. Halo, ku halo SMS dia mau. Apa kan tu eh? Ku halo halo hanai telefon ni. Mana SMS? I video call hanya dapat tiga. Siap, i foto. Oh, gratis. I long baru sah mila kemahnya kan bung, kan bung kan. Baru sah je. Akhir baru sah bulan 12 lu jauh umrah. Tanggal 28 baru sah bulan 12 lu jauh umrah. Urung tuha tuha mendung tak jalu. Awak Aceh Selatan, nanya awak Jawa, lang kawan. HP ke ba? HP Android truk ke dia? Kali apa yang gejuk HP bak lu? Bagaimana ini? Saya enggak tahu. Tak bisa telefon. Guna telefon kampung. Naik telefon dia ni. Siapa dia kejok kat gambar kau dia motor ni. Karuh hukum salah dia kan. Payah dah purno hilang. Ha, guna maya purno-purnonya. Nah, si Raul ni cukup cuma purno ini. Begini cara ini. Tekan kemari pula. Anak ketua ni kan. Hei, kena apa? Ha, dia ke. Guna foto Mekah. Guna foto. Anjir ke. Kibak saya. Nah, nah, HP yang kita orang pakai. Tanya lagi ya. Gujuk semayang ke Tuhan hanya doa pakai pakon ya cerita Tengku Sulaiman tadi maka yang buka dia butuh guna kan tidak akan hebat dia hanya guna dia ada apa apa Al-Quran betul kan haji apa Al-Quran ah tapi punya hanya dari makna daripada Al-Quran itu hanya ilmu dia pun tembut tidak akan hidup agama ini kalau tidak ada ngaji kau udah Islamnya han maju Islamnya punya hanya berurut benar berurut cina itu semayangnya. Ya, maka coba lihat. Allah berikan kita solat. Semayang siro semalamnya 17 raka. Ya. Padu wate. 5 wate. 17. Rukun semayang padu. Lehablah. Rukun semayang lehablah perkara. Nyo lehablahnya rukun semayangnya gebagi leh. Coba lihat. Allah bagi 3. Gebagi leh. Rupanya na rukun kal. B. Nah rukun kalbi. Nah halah. Mana rukun kalbi? Kalbi itu apa? Hati. Hati yang anjing rukun? Hati nak hati rukun. Yang butuh cuma kamangan ke neolanya. Yang butuh nah sabah rukun yang hidup apa hati. Satu rukun yang hidup apa hati. Niat. Nyanya rukun niat. Kan hati rukun. Niatnya hidup apa hati. Maka kebohna rukun kalbi sebenarnya ada rukun yang duduk di hati. Putar niat Allahnya kekalan dari leblahnya kekalan ya Allah pertama kekalan dengan bak niat bak hati kekalan ya Allah. Niat itu ada dalam ha artinya Allah melihat manusia pertama pada ha hatinya kekalan. Maka cini kalian uronyo jangankan Allah Taala manusia saja melihat manusia pada ha pada hati. Betul Tuhan. Cina dengar mi'e?
Menyo semata-mata takanan bak muka hana trip budo kecewa. Nanti kan? Menyo semata-mata takanan bak muka hana trip budo kecewa. Tapi menyo memang takanan bak ate musampe akhir truh mati bahagi. Tulis bak status. Takkan nanti ngambil? Menyatakan bak muka hana trip kecewa. Lecat urung yang kecewa karena dukalan bak muka. Nauri nangronyo bak HP janda pujai janda lape. Gekalan dekna deku-deku langkawan duda malam ge imbab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengku. Jit lencur hat tengku. Kuda. Tengku. Lu nak pegang baju tengku. Lu dukukan. Lu janda tengku. Oh janda, ya, lako ho meninggal, kan nungku, lun pasah lako, nungku hana lun tungle, nungku lun kapisah doa, nungku, padung treka, alhedon nungku, pakar, lako lun bro dan akai, kok bro akai lako, aci negeri botol lako nungku no, sa, uma ganteng lako, ganteng, nungku napi apa aku gantung, tengku, ya pak. Lah kau lu kobrok akai tu. Lu tengku gepoh, lu ku siurol, hega jatah kena apa. Aja kerja ubat betul kena apa. Siurol, hega kena apa. Kobrok akai lah kau lu gepoh, lu ku sakit, lu ku trip kalau derita. Tapi lu gepohnya tetap ku sabar. Tapi yang air lu tengku watak getina lu, lu ku geken lu anak bajing, geken ke ayah lu anak bajing, ayah lu kan meninggal, mak lu kan meninggal. Gungkir-gungkir air lu tengku sakit dah. Oh my Allah. Kecil teman lagi, home tengku. Lu kecewa tengku pada hari rojah tengku na cik tengku biar laki lu mati lu mbak abut matanya aku tem tengku lu karena setia kegaknya rojah tengku aku tem tengku tolonglah tengku minta sidro imum yang bisa menggantikan tengku panggil ke imum yang bisa membimbing lu dunia dan akhirat. Pada umur umur 50 anak ni anak ni si kura alai kak jangankan ibu memakmu mana nasi bukan jadi bubur kaji tu selendek muda rejena cik tengku biarlah kelong makan betem coli harap-harap tak kemunan mil kecewa pakan rupanya kalan bak muka yang kerja punya tak kalan bak muka terduduk kecek. Berapa banyak artis-artis akhirnya cerah. Apa kurang artis? Muka plan-plan putih. Ipegle higa sertuh juta habis bang. Ipegle higa sertuh juta. Itu yang sertuh juta pegle lampu kena rumah lagi. Kulit pak yang hana bereh di laser. Apa lagi hari ini? Hidung hana mancung yak pemancung. Bibi hana luheh sulam bibir. Alinya boleh kening sulam alis. Dumpu pakai sulam ni. Bau-bau punggung itulah. Dumpu badan orangnya nak adi sedot lemak dan sebagainya. Badan langsing. Kaya-kaya. Tapi akhirnya mereka berpisah. Nia dan Niyati berpisah dengan suaminya Farhad Abbas. Evita Mala sampai hari ini tidak ada suami. Cici Paramida tiga kawin rupanya. Tiat baru berapa bulan pisah sampai hari ini belum kawin lagi. Dekalan artis Tamara Blansiski dengan Tengku Rafli dulu ada reklame minumlah jus pohon pinang. Ternyata akhirnya mereka berpisah. Termasuk Tengku Rafli PHJ jus pinangnya di dalam. Artis berpisah. Kemarin yang terakhir EBO Lesti Kejora sempat ipoh lila kau baru berapa bulan mengkawin karena lagu bang banting dedek bang jok ibanting you want to hear buam itu gabung udah sama Indonesia artis apa kurang mereka Ayu Ting Ting sampai sibuk mencari suaminya kemana alamat palsu yang diberikan. Kalian muda kurung tapi mereka berpisah. Kalian bak muka. Kasus yang terakhirnya baru saya ni tengah sibuk ni tengah di bak kantor KUA lah.
Ria Ricis. Dengan ibu yang bakal tukar. Oh kak pak kuaket yang nak tukar rona kak. Yang terakhir kemarin itu Inara Rusli sama sama suaminya Baygon. Oh Virgon, Virgon kenapa? Apa kurang mereka? Inara tari, Baygon ganteng, kaya kaya, tapi mereka berpisah. Dua bohan, leh bohan, kadang galau menangan berpisah. Kok jadi bengoh tetekalan, Mbak Inset pagi tetek lu kasus arti tebi-tebi. Nek tanya jamun, tiga gue nikah, hana cerai-cerai nunggu. Tetek yang padu mumu nenek, katua gue nunggu. Hana gue tinggal gue nunggu. Jepang, waktu Jepang nunggu, udah mungsuk silau-silau Jepang. Tata yang anak ni padung bah mendung ni anak londungku alhamdulillah meninggal dua berarti selamat buat belah enam belah boh sabah pulang main bola anak ni cucun ni cucun helimang nunggu agak dah jabat cungkinan lagi cucun helimang cucun padungan anak jak bakan tu kuakit ni anak li menikah roje tungku Muhammad Dawud penikah kamu alinya pun puput aja di malam ya Allah sampai tua rentak sampai punya cucu cah punya humuyuknya hana karu-karu hantam pakai-pakai padahal mereka dulu dikawinkan tidak pernah melihat yang darah baru hantam gelindo-lindo anak ke darah baru urang jambu lagi yang perkawinan anu gejak urinang darah no gejak baru mah darah de darah no kak ni gejak baru mah kak mah mah na pli abeo butuh oleh kak mana na ni tapi ki ya tu ujung tapi hanya pada de ana pli ana mati rap mati keke bak gua de hai kapi juk de beo kena dagun ko rega beo beo mandang anjur dengan cacau pli dengan dua titian ini nak pegada apa ikan ana ke pak ni ana kala kau ana lo iblong blade nak blade pa bak tuminnya ana ka lain ni ana lo blade blang Jadi bilangnya Pak Dayah si lang-lang kan. Kan ada dia orang yang Pak Nadayah Banuhun ni, Pak Nuhunnya Nadayah itu kalau bujak tu je, ku buat lang Pak Dayah Banuhun ni lang. Nah, kalau orangnya kan aneh ni. Artinya nak tambah hidup di Nisa di bladi bla. Tambah bilang kadik gegut. Ha. Tapi kawin gede awaknya dua aja. Oh my, dia dia bakah ku masalah tu man Pak Lu. Tempat jangan mana berkahwin. Ayo kan gara puasa, gara wo, gara prebe lah. Menang wak tak pernikah tu. Jelami padu. Alah, hero ni awak tahu rumah dia sambil pegang. Pemik nak fikir ke jelami ni. Ubah je mumpet mayam. Wak mayam si tengok lah. Hum je cip. Masalah tu man. Kucok je anak dari dayah ke puan lah. Juh anak pegah-pegah abang anak. Ya, kan ni nak pernikah. Anak kata kerja. Eh, mak kau ni mai pernikah lo. Alah bopo ka pre ana oi ka pi kada iklah ka bun ka umu lah tali tapi payah kaji ilang gayung. Kamu kawin juga ni kuat nak kaidi mbak gure ke hom ka ke miom karena urung si ridha Allah fi ridha walidain ridha Allah pada ridha dua orang tu orang tua menikah ni ada menikah darah baru jamun darah baru jamun ibu pernah lihat darah baru jamun ija patik panjang memuka nadi sabar aja tinggal badayah badayah pakai ija patik panjang jamun ya mana tutup kata idu inang duku imo mino inang pak kecil inang semua lagi nak inang pak kecil pilih lagi mandu ija patik panjang kau nak kira wik nyoji lebak kucuh ke mukta ini waktu obi raya ini dah fikir cik bawa selanggu tak buka je lebak kaboda Lintu jamun tak duduk mana mutiku lintu mana mati Pak Kecik hanggi kalon lintu jamun segantai ke Pak Kecik urang awal cukup hormat Pak Kecik kau jelah wek nyawa nombor dalam nyawa Pak Kecik bagi dia kupi bau leh ikut tak rukuk Pak Kecik rukuk lagi tak kacau rukuk nanggerah Pak Kecik apa yang biar boleh untung Kecik tengok lagi akan menyokai Kecik dengan anak dengan menyonam minimi dengan minimi pulih Pak Kadit mah lagi akan jamun hana ya soal penikah lun penikah hana ulun ya si hindun kegatan dengan jelamel he mayammu
Rupanya kai ibi ubrah janji dua mayam dengar kan lemayam. Lemayam mutunai. Lun tuan rimang nikah anak tungku gulung si hindun dengan jelamin. Lemayam mu dibayar tunai. Kayak bagi imam sah sah. Bagi si sah sah. Mudah. Allahumma wabar wa Allah. Allahumma alif bainahuma kama alaf da baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alaf da Yusuf wa Zulaikha. Kabeh doa doa alinya. Cok waknya pergi hidup lamin. Urutnya menikah. Eh hidup lamin. Wajah dua hidup lamin. Kuane tara baru ke dewi ke intunun ka dudo anak mi belum belah samping put put dengan karton inumi put anak kita ni zaman sana ngerti tu belar ding ngerti tu ikoh lah gak tidur semua wate kena petiju gecok jaro urang tu hatu hageja gecok jaro lintu gepudu kena bapa gecok dara jaro dara baru gepudu ati jaro lintu. Wadi kenang jaro darah baru pak jaro lintu uma lintu lagi kenang listrik. Kakan sumudem yang kenyang baru kenang dengan tipeh tiga ngan ini. Uro mekawinnya tipeh ngan ini. Uro awak tipeh jaro lagi kenang listrik. Lawenyo imu awak biasa mentah. Aja langkol kah lipian. Jaman. Karena lintu kedeh darah baru kedeh. Rupanya kali tuju udah kabe pajau bu mendung sa lido nari cenai nyu darah baru sih ke ibu ta baca baca darah baru ikut ibu ta aku aku rong udah menggalang kan ada menggalang ada pelamin ham udah menggalang darah baru jamun paling paling galang sa dua cari jaro no yang ke jaro darah baru udah menggalang mantap jaro putih halo silver mana yang aneh baik ke jaro darah baru la ilah ilallah pisang talenuk ni dua. Aku meramah. Bebe raya ni jero lah idai dong. Bebe ni akike ni jero. Tiga lintu. Sejak malam sa kasuput uro tiga lintu. Karak mukri umusjid ya. Tu umusjid ya azan lintu. Hanya lau salam. Lindo, lindo, lindo anak dibakar. Bereh lah. Bereh, bilang berada jiwa. Ya Allah. Ya, nyebab ikutnya judi udah mimu. Bereh, aku udah mimu. Lu sama yang murid, duduk pegawabat, Pak Uci, inan-inan, duduk ke imu. Sampai insya. Abis insya, idam lah imu, jisam, abis insya. Ini orang lah juga, udah di rumah dengan muka kadu. Lindo jamun kok malen, kok malen hidup alam segi. Pudah ada bang tambah, harap betul bang tambah ni. Kapok si tengah sebelah, benda lindo. Ipe kera hati bahwa awo. Rupanya urang kabih wang mandu baru tak pintu. Darah baru lah kama. Assalamualaikum. Salam. Buka pintu darah baru sap. Darah baru mentang japerti panjang. Menang tamang lindu kum itu siap dikunci pintu. Barulah dibuka japerti sap. Baru ikalan lindu. La ilaha illallah kalah kau hidup. Ini darah baru apa yang terjadi Bang Musa. Ya Allah jodoh tanya dua tu. Bang Musa ada indon kah kajak inang kah pajan perjuk merupok riur akhir pajan dun. Apa jang kau meninggal naik cahu ni? Enggak telung aku ni, katanya nak aku puar rak belang ni. Lupa doang nak kena dengan puar tapi. Hanya, kau melimang kan nanti jatuh aku. Kak, ikah pak kabut. Ilang ni pak, ilang belang belade. Ilang belade belang. Urung cibi sampai akhir bahagia. Anak cire-cire sampai anak cucu. Anaknya punya, cucunya ada. Lepluh dua roh cucu. Malah anak cucu. Anak sampai meninggal tidur di pangkuan suami. Ya bapak roh kucuk ilah kau kesampu. Ya bapak hanya roh. Tapi maaf dosa lo. Betul oleh permohonan pemaaf dosa lo. Ridha Allah fi ridha waladi ibu yang lidai. Ridha Allah ternyata al-jannah tutah tak kedamil ummahat. Bapak-bapak tempat akimah syurga. Ternyata ridha lah kau luar biasa.
Meninggalnya seorang suami tergantung pada riba, meninggalnya seorang istri tergantung pada riba suami. Bekerlelak-lelak kau kata abah kau curungga. Ya, ya Allah pemaham aku kadang terakhir. Kamratim kada ilah ilah illallah. Kagundan ho tiga. Ya, bangun sana pemaham. Jangan kau pemaham ada utang lomdun. Ya ilah game over. Ya jamun. Padahal hendak kalian muka tapi sampai akhir bahagi. Kita nyorong nyolu kalian muka. Itipinu deh. Rupanya muka dari hati mu iblis. Akhlak hanaga. Pulang tak ubah media. Media itu semua menipu. Lihat ipungu tak media. Tak ubah TikTok. Tak lupa deh, lagi ambulan. Rupanya hasil efek, ditipu deh efek. Waktu tak lupa TikTok putih lagi ambulan. Waktu merupak langsung ke hitam lagi ke tron Thailand. Kak, coba lihat Allah pertama ke kalian manusia bahwa ada rukun kalbi. Yang kedua, ada rukun kau. Li, apa itu qauli? Perkataan. Ya, maka tesmayang guna baca. Fatihah baca, bu baca dengan babak, bu itu biasa, yang baru baca. Menyahani itu biasa wate kan ku. Tapi dia tak udah mengada. Allahu akbar. Babak mek tu tai jubi. Ih, ku agak guru ku agaknya. Udahnya kayaknya. Bu itu biasa. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-rahman. Budak dengan punyungnya dinamakan rukun kau. Kauli, mesti rukun kalbi, niat kamu tuh, bacaan salah, gedung oleh Allah. Rukun kauli salah, mutulih ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah jalan yang lurus, siratal mustaqim ngansat, itu yang udah baca ngansin. Ihdinas siratal mustaqim, siratan cini kadang langkah muskepiting mana. Tetap mana ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah kepiting yang lurus. Gedung itu kan, gedung semua ya. Rabbighfirli warhamni wajburni. Rabbighfirli ne pampulung ya Allah, warhamni ne sayang kelong, wajburni ne tuk kesalahan lu, wajburni itu yang salah. Rabbighfirli warhamni waduburni, jadi baca. Wadubur kakun, pota dubur, cina lah kita, kubur dan dubur. Kubur nak ke, dubur nak ikut. Ibu tahu dubur? Lebuh apa saja. Nyang takun patwa Rabbi Ophelina, pampulung ya Allah warhamni ni sayang kelong wadubur ni ni bilubuh belum bergoduh. Lang-lang, aduh nak kelakai lubuh. Makan tegat ni, tegat atin juga tabah. Artinya kalbi betul kau ni juga harus betul. Ate begat babah begat. Na urang ke jitungku babah ya naga. Ate kok god. Handaga patua dituan tega ate begat babah. Urangnya nyo urang le. Babah god. Ate ya naga. Nyo babah insyaallah. Nyo akan begat. Barakallah. Tabarakallah. Insyaallah. Barak ate innalillah. Yang ketiga menyegat ati begat babah tegat babah begat ati. Yang ketiga dalam solat itu, nah ini nih pandangan Allah. Ada rukun fe'li, putar fe'li, bud. Ketika sujud ada rukun sujud, ya, ada anggota sujud. Anggota sujud 7, 2 jaro, 2 cuhur, 2 kaki, 6 tamah do, sabo 7. Yang dupah anggota 7, menyahanapah anggota 7, ipreh li nuraka, nuraka 7. Jadi ada adik kelali Allah begat, babah begat, buat begat. Kalau tiga-tiganya sinkron, balhe agat, yang baru geakui li Allah sebagai ham. Nah, inilah hikmah Allah memberikan kita solat. Jadi Nabi kita yang biacok solat, supaya menyesolat kita yang butuh diiringi dengan ada ilmu agama, butuh itu yang baru kita nyotawa bahwa Allah, baru Allah mengakui kita sebagai hamba. Mudah-mudahan dengan mandu malamnya wajah tawa singgah bahwa Allah bega akui oleh Allah sebagai hamba. Hadirin yang berbahagia, tanpa terasa ini kini kalian bagi empah kau 12 waktu Indonesia bahagian pria bujuk. Sebagai penutup, sama-sama dengan ahli sunnah wal jamaah yang jib berjaro nebut jaro dan mendoa. Kadang nak aliran lain langkawan yang jib berjaro nebut punggung ni awak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukuru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna aqsal ghayati fil hayati wa ba'dal mamati innaka sami'un karibun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat, ya mujibal sa'ilin, ya rabbal alamin, ya alimu anta ta'lamu hajatina, faqdi hajatina ya Allah, wa hajati sahibil makan ya karim, faqdi hajati ahli baladil Aceh ya rabbal alamin. انصرنا يا الله فإنك خير الناصرين انصرنا يا الله وانصر مجاهدين فلسطين من القوم الظالمين وانصر مجاهدين فلسطين يا الله من القوم المرتدين ببركة شهر رجب وببركة كعبة بيت الله ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma ij'al sultanana ya Allah sultanal muttaqin waj'al sultanana ya Allah sultanal mu'minin waj'al sultanana ya Allah min ibadika salihin. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna ya Allah fi syahri Ramadan. Rabbana taqabbal du'ana ya Rabbi Maulana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya rabbi maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sallimna wa sallim qulubana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim islamana wa sallim amwalana wa sallim ajsadana. Sallimna ya Allah min bala'id dunya wa adhabil akhirah. Sallim ahli baladil Aceh ya Allah min alqawmi al-zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wa sallama ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadin al-Mustafa sayyidil mursalin budak ya wo cok nak ni be dengar ana gumantang lebih dan kurung-kurung dan lebih tentu alah kemah akhirul kalam usikum binafsi wa taqwallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.